Selamat siang. Welcome back. Rini Mustari is here. Halo semuanya. Selamat siang. By the way, kalian udah pada makan siang belum? Halo Divine, Bang Harit selamat siang. Nasi lemak selamat siang. Johanna selamat siang. Cafe Dalo, Kaki Seki, Ahmad Ika. Halo Bang Taro, siang cantik ini, siang juga ganteng. Selamat siang. Halo Daniel, welcome to the stream. Aditya Gaming, welcome. Kiseki, Karubi, halo. Ahmad Raffi, Kak Teddy, halo semuanya. Selamat siang. Yah. Halo Hatsune Miku, Naruto. Aku nonton kamu sambil makan mie dicampur Oreo. Wih, fotoin dong. Gimana rasanya makan mie dicampur Oreo? Gila. Halo Eko, bawa balikan ya guys ya. Aduh, jangan. Gimana ya? Amin sih. Gimana ya? Ya. Gimana kabar kalian pada siang hari ini? Apakah kalian kangen? Nah, karena kemarin aku udah upstream. Halo Happy, Ketut Ginada. Iya, nanti review makanan kesukaan Rin. Siap. Pacaran virtual, aduh. Kenapa gak di dunia nyata aja gak sih? Gimana kabar kalian pada siang hari ini? Apakah kalian kangen karena kemarin aku offstream sehari? Dan kalian gimana kabarnya? Udah pada makan siang belum? Cia yang kangen mantan nih, Bang Egi, jangan gitu. Wah, kangen kah? Udah makan siang belum? Yang belum makan siang, aku temenin deh. Kalian sambil makan siang, aku sambil main game. Jadi aku temenin. Yaudah yuk, ayo.
Ya, makan siang dulu, yang belum makan siang. Yang hari ini masih kerja, yang hari ini masih sekolah, yang hari ini masih ada tugas, kelas, kuliah, atau dan yang lain sebagainya, aku temenin. Wih, Bang Egy, welcome back. Thank you so much, thank you. Aku juga kangen mantan pertamaku. Yang kangen sama mantan. Coba. Kalian dari tadi bilang-bilang terus aku kangen mantan. Coba kalian jujur sama aku. Siapa di sini yang kangen sama mantan juga? Siapa di sini yang kangen sama mantan juga? Biar aku enggak sendiri kangen mantannya. Hayo lo, Kak Jawa tuh siapa di sini? Saya jomblo ria. Ah, bohong. Halo Bang Teguh, welcome to the stream. Ayo, gue gak punya mantan. Apa iya Devan, Kak Devan apa iya? Tapi sayang dia gak kangen aku. Kok kita sama ya Bang Egy ya? Kita kangen sama mantan tapi kayaknya mantannya gak kangen sama kita. Itu tuh sakitnya tuh aduh. Tidak bisa dijelaskan dengan kata-kata gitu ya. Wih Bang Taro, welcome back. Apa sih Bang Taro? Jujur mau nangis gitu ya. Aku gak pernah pacaran. Apa iya kakak? Aku tidak percaya kalau kamu tidak pernah pacaran. Halo Ocencain. Mantan apaan tuh? Apaan itu mantan? Tidak ada mantan di dalam kamus besar bahasa Indonesia ya. Jujur mau nangis ya friends ya. Pacaran. Udah sini peluk biar sama-sama ngerasain. Sini. Give me a hug. Seriously. Oh my god. Kangen sama mantan ya. Pacaran itu rasanya seperti apa? Harus merasakan ya. Ya, masa sih judulnya kangen sama mantan? Iya kan edisi aku akan mengingat sosok mantan yang selama ini masih menghantui pikiranku. Asik. Mending nikah sama Pitubir. Iya, ayo nikah. Ntar anaknya kita download, oke? Jujur itu berat emang sih. Gimana ya? Kan banyak banget kan yang minta aku buat mainin game ini. Karena honestly aku kan belum pernah ya. I have never done before to play this game. So today I will try. Let's see, apakah aku bakalan baper, apakah aku bakalan... Tapi udah bete duluan sih, sebenarnya. Tapi ya sudahlah, gas aja ya, kita main gamenya ya. Iya, buat kamu juga nih yang baru datang atau yang misalkan belum tahu aku dari awal, guys. By the way, aku adalah karakter dari game Kode Keras ini. Jadi buat kamu yang belum download gamenya, yang belum pernah mainin gamenya, kamu wajib main gamenya juga, oke? Halo Bang Grim, selamat siang. Gas, ikuzo, gas. Jangan cemburu ya Rin. Aku tidak berjanji untuk tidak cemburu ya. Ya udah yuk, let's go. Let's play the game. Okay, wait. Sebentar, tidak ada suaranya ya. Okay. Nama Karini Dea ya, the answer to my prayer. Kamu. Aku udah tahu Rini sejak lama sebelum Rini jadi VTuber. Kamu divine, kamu apa sih gombal-gombal mulu ? No spoiler guys. Ya, karena ini kan for the first time juga nih aku main game ini. Jadi kalian harus apa ya? Ya, justru bukan harus spoiler enggak sih? Justru kalian harus itu. Harus bantu aku ngasih tahu kunci jawabannya. Tapi by the way aku udah bete duluan ya. Boleh enggak sih? Sebentar guys, suaranya aman kah? Suara gamenya aman ya? Aww, thank you. Yeah! Taruh lu. Lu datang gak? Lu kenapa datang sih, La? Apara lu. Sebentar, ini kok tampilannya seperti ini ya? Wait, I'm sorry guys, seriously, I'm sorry. Wait. Halo,
everyone, welcome to the stream. Ya. Ha, mantan matamu, mantan. Udahlah. Aku sebenarnya boleh jujur enggak sih sebelum aku main boleh jujur enggak sih? Sebelum aku main boleh jujur enggak sih? Boleh enggak sih kalau misalkan aku komplain ke developer gitu? Boleh enggak sih? Kayak kenapa sih gitu? Ini harus si Lala Kutu Kuprat ini gitu loh. Kenapa harus si Lala Kutu Kuprat gitu loh? Wih, gila Arya, welcome back. Ya, kenapa gitu? Kenapa harus si Lala Kutu Kuprat ini gitu loh? Iya, si Lalanya lihat aja, kalian bayangin aja gambarnya aja, si Lala tuh udah sok cantik, terus Aditnya tuh mukanya kesel banget. Kenapa harus si Lala? Kenapa enggak aku aja gitu yang udah jelas-jelas lebih cantik gitu kan? Iya, gimana sih? Parah banget sih. Ya, karena Lala incaran Adit dari dulu. Wah, apaan? Ah. Ya udahlah. Enggak boleh ya. Kalau enggak ada developer, aku tidak akan hadir di dunia ini, guys. Enggak boleh kayak gitu ya. Kalian enggak boleh cepu sama Emchan. Awas ya. Karena biar serasi aja sama rambutnya. Emang aku sama Adit enggak serasi? Thank you. Taruh lo, kalian belum, aku belum mulai lo gamenya. Jangan marah-marah dulu. Iya, Bang Egy, sebentar. Aku minum dulu. Oke, sebelum mulai, terima kasih bobanya, Bang. Aku minum dulu, Bang. Gak usah cepu-cepu lah. Ntar aku komplain sendiri lah. Kenapa gambarnya gak aku gitu? Kenapa harus si Lala Kutu Kupret? Kesel banget gue. Taruh lo, minum dulu. Thank you, Bang Egy, bobanya. Oke, janji gak bayar pun? Enggak. Oke, kita mulai ya. Mulai, bro. Let's go. Pak developer nih. Salah. Sorry guys. Minum Baygon aja, Kak. Iya. Kalau download di HP di mana? Di Play Store ada. Ini kan game mobile, guys. Ini game mobile, jadi kalian bisa download di Play Store. Yes. Okay. Tahun ini merupakan tahun terakhir lo di SMA, dan lo berniat untuk mewujudkan impian lo selama ini yang belum tercapai, yaitu jadian sama Lala. Cewek cantik tapi judes yang lo taksir sejak dulu. Berhasil kan lo dapetin Lala? Oke. Kenapa impian Adit itu... ya, Lala ya, udah tahu cewek cantik tapi judes, tolong ya. Developer bisa diganti nggak sih cewek cantiknya ya? Bisa gak sih developer? Dia tuh gak cantik. Oke. Skip, udahlah. Emang gak boleh gombal? Jangan gombal, seriusin aja. Apalagi ya, guys, ya. Aduh, loading banget. Aku udah matiin ininya loh. Aku udah matiin iklannya. Wait. Kok langsung ke sini? Sebentar, guys. Ada yang salah sepertinya. Iya, ngebug. Seger dapat iklan, iya, dapat iklan ngebug. Halo, Kai John. Welcome to the stream. Wait, guys. Emulatornya aku refresh dulu ya. Ibete. Belum juga itu, ih. Baru juga mau mulai. Wait guys, I'm sorry. Wait. Kayaknya emulatornya agak ngebug ya. Mohon bersabar ini ujian ya adik-adik semuanya. Kesel. Wait guys. Ngilang lagi cuy, ngilang gak tuh. Ya, ntar dulu, harusnya aku ngilangin iklannya gak sih? Harusnya aku ngilangin iklannya gak sih?
Iya, masih cantikan Karini lah. Iyalah, parah banget kalian kalau misalkan bilang aku lebih Lala lebih cantik dari aku, kalian parah sih. Ya tolonglah kalian apa ya? Kalian tolong berobat ke dokter mata. Berobat ke dokter mata tolong kalian kalau misalkan kalian masih berpikir kalau Lala tuh lebih cantik dari aku, parah banget. Iyalah. Parah banget. Terima fakta aja, Rini pesek, Lala lebih cantik. Eh, Fade! Kamu parah. Parah sih. Kalau misalkan... Parah sih. Oke, lanjut ya. Selamat datang dari masa depan. Lo adalah seorang... Lo adalah seorang... time traveler. Seriously? Ah, masa sih? Kok gue baru tahu ya? Artinya lo punya kemampuan khusus untuk kembali ke masa lalu. Oke. Dengan kemampuan khusus ini, lo berulang kali kembali dari masa depan. Untuk bisa mendapatkan pujaan hati lo si Lala. Oke. Thank you. Kok masih kangen sama aku, ih. Berisik kau. Adi jangan gitu, Anit, ih. Halo Kanugroho, saya pulang, halo. Iya, sama-sama my baby. Oke. Semoga kali ini bisa berhasil ya, bro. Oke. Oke, aku akan berusaha supaya aku di sini. Aduh, it's just game Rini. Oke. Please focus. Please focus Rini. Sakit ya. Ternyata memang tujuan Adit selama ini tuh Lala, anjir, bukan gua. Ah, lucu banget sih mukanya. Di mana ini? Oh iya, di kamar gua harus cepat ke sekolah buat ketemu sama si Lala. Lo bergegas mengganti baju tidur lo dengan baju seragam sekolahan lo. Oke, Adit ini mau sekolah ya. Kenapa ada iklan? Iya. Yeah. Harus menghilangkan iklannya. Oke. Yeah, sampai juga. Untung gua gak telat. Tahu gak sih guys, ini tuh mukanya itu loh yang bikin gerget. Wah, itu dia si Lala. Oke. Udah ada nih si Lala kutukup ratnya. Oke, terima kasih Kak Jotus. Mesti cepet gue samperin nih. Oke. Iyo. Kayak tampilannya aja kayak apa ya? Tampilannya aja tuh Dari belakang aja udah kelihatan. Parah sih. Kenapa sih? Oh my god, seriously guys, I'm sorry. Wait a minute, kenapa sih? Hah? Ya Tuhan. Iklan lagi. Perlu bisa dihilangin kok iklannya kan? Bisa dihilangin kan iklannya? Kok aku kesal sendiri ya? Sama game sendiri, kok aku kesal sendiri ya? Aku kesal sendiri anjir. Oke. Menyapanya, sok kenal, pura-pura salah orang, pura-pura nabrak. Aduh, gamenya cemburu ya, nyapanya. Kok kenal, pura-pura salah orang, pura-pura menabraknya. Kalau nggak di itu, bisa nggak sih? Pura-pura nabrak emang iya? Nggak mungkin lah, Adit orangnya kayak gitu. Lala lebih cantik Rini daripada Lala, iya emang. Emang. Oke. Sapa aja ya. Hai Lala, pagi. Ya Adit manis banget sih, sumpil. Pagi, lo siapa ya? Tukain.
Ini anak tuh kayak apa ya? Kayak begitulah. Udahlah ya, nggak perlu aku komentarin ya. Komentarin lah, kalian tau lah Lala tuh orangnya kayak gimana. Gua Adit anak kelas IPA 5. Manis banget. Kakak ini Tasya bawain es krim buat kakak. Dulu kan hari ini pula beliin. Tasya! Makasih ice creamnya Tasya. Tasya, udah putus belum Adit sama Lala Tasya? Oh, by the way sendirian aja lah. Oke, next guys. Iyalah, kan berangkatnya sendiri. Bukan? Iya, kan berangkatnya sendiri. Ya, lu nggak. Padahal kan cowok kayak gitu kan hal yang biasa nggak sih? Cowok kayak gitu hal yang biasa nggak sih? Cowok kayak gitu hal yang biasa gitu. Kenapa harus? Iya gitu, sesewot gitu gitu loh. Ya emang Lala orangnya kayak gitu gitu, harus gimanain lagi? Duh, galaknya. Emang galak, Dit. Lu baru sadar Lala galak. Tapi gue tetap harus cari topik nih biar bisa ngobrol terus sama dia. Oke, ini nih yang aku suka nih. Adit tuh pantang menyerah. Ya, ini sih namanya game berujung gibah ya. Enggak apa-apa, Bang. Gibah tuh hal yang terlalu ini pilihannya apa? By the way, lo cantik banget ya. Mana ada matamu, Dit. Judes amat lah. Lah gue mau ngomong sesuatu deh. Ini kali ya. Adit tuh biasanya jujur. Judes amat lah gitu kan. Ya. Judes hehe. Kan dia pakai hehe. Judes amat lah. Ah, lu Dit udah tau dia judes. Mulai kan. Nih apa nih? Baru ketemu udah ngatain, dasar enggak jelas kan? Gua bilang juga apa anjir? Taruh. Kok aku menyesal ya, men? Oke, Lala ngerasa tersinggung dan langsung ninggalin lo gitu aja. Bagus lah. Emang harusnya kayak gitu gak sih? Wah, Aditnya mewek. Harusnya kayak gitu gak sih? Coba lagi, nyerah. Nyerah aja lah. Nyerah aja gak sih? Coba lagi. Bisa gak sih guys, dihilangin iklannya tuh bisa loh. Padahal itunya udah aku matiin loh datanya. Udah lah ya, mohon maaf ya. Thank you. Tasya gak tahu kak, kan lanjutan season 3 belum keluar sampai sekarang. Ya udahlah, doakan saja lah. Aku doakan yang terbaik, semoga Tasya dan Tasya, semoga Lala dan Adit putus. Banyak peradaban unik yang kok iklan lagi? Dan favorit gua My King, kenapa? Lala the best girl, Kafein, get out from here. Halo Alain Haruya, welcome to the stream. Oke, fiuh, sampai juga. Untung gua gak telat, ini yang tadi ya, lanjut ya. Berarti tadi jawabannya bukan itu, wah itu dia si Lala. Halo Cici Rek, nomor jawaban 4, jawaban 4 kah? Mesti cepet gua samperin nih. Oke. Hah, yang mana jawabannya? Emang beneran ditabrak? Beneran ditabrak guys? Pura-pura nabrak. Tabrak. Oke, pura-pura nabrak. Seriusan. Duh, marah kan lalanya. Sorry. Ih, lu sok manis. Ih, lu ngapain sih? Sengaja ya kan? Iya, emang sengaja. Tabrak pakai mobil. Iya benar, harusnya tabrak pakai mobil. Kenapa sih enggak ada pilihan tabrak pakai mobil? Enggak kok. Sorry, tali sepatu gua kelibet. Sorry, gua enggak sengaja. Gua didorong teman lah. Sorry, gua enggak sengaja. Gua tadi enggak sengaja. Dari tadi enggak sengaja terus, maksudnya enggak sengaja gimana? Thank you. Ini Simba kangen lagi sama si Adit. Ih, anjir. Bete ya. Gak apa-apa kan Yancu, kalau misalkan aku kangen, kalau misalkan aku kangen sama si Adit emang salah ya. Thank you. Kangen aku sayang sini aku peluk. No.
lagi. Dipanggil sayang gak tuh? Dipanggil sayang gak tuh? Dipanggil sayang gak tuh? Dipanggil sayang gak tuh? Aduh, oh my god, seriously, oh my god, seriously, dipanggil sayang gak tuh? Dipanggil sayang gak tuh? Dipanggil... Bentar guys, apakah ada sesuatu? Dipanggil sayang gak tuh? Sayangku, sayangku, cucu. Oke. Dari tadi gak sengaja terus? Maksudnya gak sengaja gimana? Dia salting. Udah, skip. Apa sih? Kalau ngomong tuh yang jelas dong. Iya, emang gitu sih. Emang. Udahlah, alat tuh. Oke, ayo selesai. Oke. Oh iya, tadi gua... Kenapa? Hah? Adit kenapa? Lagi ngejar temen, dikejar preman. Dia kalau nabrak harusnya dikejar nggak sih? Dua ya, lagi dikejar preman. Gua tadi dikejar preman. Ih, Adit pinter ngebohong ya nggak sih? Halo Kak Jonathan. Hah? Dikejar preman? Kok bisa? Aku juga kayak Sultan Gaul. Apa tuh? Thank you. Mobil oleh. Oh my god, thank you Sultan Gaul. Iya, soalnya tadi gue nolongin orang lagi dipalak. Karena mereka ramean, jadinya gue juga ikutan lari. Weh, ada jadi superhero di sini. Tapi sekarang udah gak apa-apa kok, udah selamat juga. Gak jadi kena palak yang gue tolongin. Wih, keren sih. Oh iya, syukur deh berani juga ya lo. Oke. Iya dong, gue kan selalu membantu orang yang membutuhkan. Iya Dita, aku percaya kamu tuh selalu membutuhkan. Selalu menolong orang yang membutuhkan. Aduh. Oh ya, by the way nama lo siapa? Oh ini for the first time mereka ketemu ya. Mereka belum kenal ya. Thank you. By the way, Mbak Rini, Yance. Ada ngeliat cowok ganteng yang rambut merah itu siapa ya? Namanya ya Mbak, kenalin Yance dong. Yang rambutnya merah. Bang Taro maksudnya yang rambutnya merah. Atau pesulap merah? Pesulap merah atau Bang Taro nih? Pesulap merah atau Bang Taro nih? Di sini siapa yang rambutnya merah, guys? Iya, yeah, rambut merah kah? Siapa di sini yang rambutnya merah? Abang Taro atau pesulap merah? Udah enggak usah bahas-bahas sepupu gua, anjir. Udahlah, skip. Iya, yeah, si Ultraman nih, Ultraman gitu. Iya, Yancu. Cucu deh. Ya. Yeah. Oh ya, by the way nama lo siapa? Oke, ini baru kenalan ya. Tapi enak banget ya, Adit sama Lala pertama kali kenalan manis. Enggak kayak gua pertama kali kenal Adit tua. Nama gue Lala. Kalau lo siapa? Sok manis banget lo anjir. Gua Adit anak kelas IPA 5. By the way, sendirian aja lah. Lo kok menanyakan hal yang sama? Tadi kan salah enggak sih? Iya, kan berangkatnya sendiri. Iya, kan tadi udah tahu dia berangkatnya sendiri. What's wrong with you, Adit? Gak habis pikir. Lo cantik banget ya, Ala. Lain kali bareng aja. Pusing ternyata ya. Enggak cantik lah. Udah salah banget sih. Lo cantik banget. Enggak. Tidak mungkin jawabannya itu. Lain kali bareng aja sama gue. Emang lo biasa berangkat naik apa? Ini nih. Kalian udah tahu ya di sini siapa yang waifunya Lala? Lala itu sudah terlihat cewek-cewek mat. Iya enggak sih? Cewek-cewek mat. Iya enggak sih? Iyalah. Dia diajak bareng aja nanya dulu. Dia lu bawa apa? Mau antar jemput gua? Lu ke sekolah pakai kendaraan apa ya enggak sih? Iya enggak sih? Udah kelihatan gitu, udah ketahuan dia tuh pilih-pilih banget, matre banget ya sih. Lihat dari materi. Ah. Gibah momen, itu faktanya ya, Kak.
Tolong ya. Oh, gue biasa naik angkot, jalan kaki, bawa motor, bawa mobil. Ya bawa motor lah. Adit bawa motor. Bawa motor lah. Kita lihat. Ah? Motor apa dulu nih? Kan, kan. Gue bilang juga apa kan? Motor Ninja, Satria, Vespa. Adit motornya apa sih guys? Namanya you. Mas Taro, kok namanya mirip Ciki yang jadi Adit tak serba. Yance, kamu gak boleh kayak gitu. Kalau kamu suka sama Taro, kamu tuh harus muji-muji dia, harus mendapatkan hatinya dia, Yance. Ih, cucu OM. Kamu suka sama seseorang, tapi orangnya di roasting gimana sih, Yance? Aduh, by the way. Aduh. Parah banget. Ya, Adit bukan ninja sama Vespa sih. Oh, gue sih bawa motor Satria, asik. Kalau bawa pasti ngebut deh. Emang sih. Paling gak suka ngebut-ngebut. Ah, alasan. Cih, 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 cih. Lala gak suka ngebut-ngebut di motor. Alasan aja lu lah, ah, kampret. Bilang aja lu pengen naik mobil, ya gak sih? Lala tuh pengennya naik mobil gak sih? Yeah. Alasan aja yang gak suka diajak ngebut-ngebut. Biar pada bilang aja gak mau naik motor. Ah. Kayak ribet banget gak sih? Ribet banget gak sih si Lala tuh? Mobil ya? Jawabannya mobil. Emang hari ini suka ngebut-ngebutin? Enggak sih, aku juga gak suka naik motor actually. I'm sorry. Tapi kan cuma maksudnya aku udah kebiasaan gitu loh. Buktinya aku masih mau loh. Buktinya aku dibonceng pakai motor loh sama Adit. Iya, gue malah udah nyerah pas masuk chapter 2 ya kak. Aku biasa naik mobil guys, kemana-mana naik mobil. Dan aku jujur aja kayak gak terlalu suka naik motor. Tapi buktinya kalau sama Adit, aku masih mau kok naik motor sama Adit. Sampai bocor bannya kan, beli es kelapa kayak gitu-gitu. Kalian tuh lihat lah, bandingin lah aku sama Lala. Makanya please, siapa di sini yang masih hatinya memilih Lala dibanding aku? Parah bet sih, parah bet kalian. Tadi tuh apa sih pura-pura nabrak ya? Kita cepetin ya. Udah malas lagi gue baca-baca basa-basi busuk mereka. Ah, gue tadi sorry, gue nggak sengaja. Maaf deh Kang Taro, Mas gimana sih? Maafkan Yance yang penuh dosa ini. Oh tidak Yance, kamu masih suci dan belum dinodai Yance. Iya, kalau misalkan nanti Babang Taro sudah menodai kamu, baru kamu penuh dosa dan noda Yance. Tenang Yance, aku yakin kalau kamu tuh masih suci Yance. Apakah Yance masih suci adik-adik? Apakah Yance masih suci adik-adik? Brother, GWS brother. Brother, GWS, brother. Siapa di sini fansnya Yance? Angkat tangan, guys. Kirimin emot pita, guys. Di sini siapa? Di sini siapa? Jujur, bulu hidungku bergetar. Jujur, di sini siapa? Jujur, di sini siapa yang fans sama Yance, guys? Jujur, tell me the truth, please. I want to know. Siapa di sini big fansnya Yance selain Bang Taro? Tolong lah, tell me the truth. Aku pengen tahu lah. Di sini siapa yang mau menodai Yance guys, silahkan guys. Ya, yeah, gak boleh kayak gitu ya. Oh gampang sama Yance mau muntah. Oh my god, oke. Okay. Aku cepetin ya di sini ya. Ternyata Bang Taro kayak sih. Aku sayang Lala. Get out from here, Reginald. Sayang sama Lala. Ternyata gue udah jauh ya. Aku sayang yang sayang Yance GWS. Iya yang sayang Yance GWS. Ih gak kayak gitu. Jadi tuh apa sih, lain kali bareng aja. Oke. Okay. Halo Diki. Pirang still number one adik-adik. Gila. Parah lah kalian. Aduh. Ini bawa mobil ya. Bawa mobil. Oke okay. Bawa mobil lah. Kita lihat ya. Sematre apa sih Lala? Tuh kan? Oh iya boleh, kapan-kapan lo jemput gue ya. Ini kan for the first time mereka ketemu. For the first time mereka baru kenalan. Mereka aja baru. Kayak nama lo siapa? Nama gue Lala, nama gue Adit. Mereka tuh baru kenalan. Terus kayak ya udah, ntar kapan-kapan bareng. Iya, kapan-kapan lo jemput gue. Jadi kayak bener-bener pengen gitu loh. Makan mereka baru kenal. Tahu aja Adit bawa mobil, dia langsung gak apa-apa gitu loh.
Ya lala matre emberan. Emberan, emberan, emang iya faktanya kayak gitu. Asik sih lala mau lebih terbuka nih, gue harus PDKT lebih lanjut ya. Thank you. Gue kangen sama Tania, hawal doh. By the way lah, gue boleh nanya sesuatu nggak? Okay. Apa? Lo suka nonton film nggak? Lo punya hewan peliharaan? Lo punya tipe cowok idaman? Lo punya tipe cowok idaman? Brutal banget sih Adit, nggak kayak gitu tau nggak sih orangnya? Lo suka nonton film nggak? Okay. Biasanya langsung ke suka film sih daripada nanya peliharaan nggak sih? Ah, hewan peliharaan kah? Ya udah jawab kah? Ah, aku becelat baca live chatnya. Lo hobi nonton film gitu enggak? Tapi kan apa ya, masuk akalnya kayak cowok kalau kenalan ya nanya film atau hobi gitu loh. Kalau gue sih suka nonton film thriller. What? Ya dia memang seperti itu ya. Film thriller. Iya, film yang ada bunuh-bunuhannya itu loh, yang ada orang di abis itu di dan itu mayatnya di psikopat nih anak, anjir serem banget ya si Lala. Buset dah, ini cewek ekstrim banget. Kebayang gak, gue kalau jadi pacarnya si Lala ntar kita berantem, lu dimutilasi Dit. Lu kalau jadi pacarnya si Lala, kalau berantem dimutilasi ya Dit sama si Lala. Eh habis itu mayatnya disangkutin ke pohon mangga. Habis itu seru, ih psikopat banget ya. Ih parah gak sih si Lala. Ih oh my god, seriously, aku aja aja. No, dia tuh jauh banget ya. Ah, parah sih. Lucu banget. Iya seru banget matamu Dit, gue tahu kalau lo bohong. Mana ada film kayak gitu seru. Aku tahu lo Adit bohong. Iya seru banget. Ya Lala tuh level 99 psikonya benar. Gimana gamenya, bagus kan? Ih bagus banget. Bintang 100 ini game. Kalau lo sendiri gimana? Okay. Gue sih si Adit nggak terlalu suka film horor, nggak suka film thriller juga, nggak ada pilihan lain selain film drama. Iya. Gue akhir-akhir ini lagi suka film drama sih. Okay, make sense ya. Emang Adit tuh nggak suka terlalu horor sama itu? Eh serius? Lo suka film drama? Iya. Hah? Emang kenapa? Berarti lo suka juga drama Koreanya juga dong. Ya ampun, emang Lala suka Korea juga kah? Hah? Ya ampun, gue tuh suka nonton drama Koreanya itu loh, yang ngetren drama Goblin. Kalian tahu gak drama Goblin Korea? Memang kalau basically, kalau psikopat itu memang suka yang gitu-gitu kan. Kalau film Goblin tuh yang basicnya yang perang-perang itu, yang ada pedang di dada cowoknya itu loh. Dia berarti emang... Iya dia suka gitu yang ada pedang-pedangan, yang tusuk-tusukan, yang berdarah-darahan. Emang basicnya kayak gitu. Makanya dia suka juga film Korea yang kayak gitu. Parah banget sih. Ya emang basically-nya film apa Goblin emang kayak gitu. Dan basicnya dia psikopat kali ya. Thank you. Oh ya by the way Mbarin, Mas Taro itu di kolom chat yang mana ya? Kenalin Yance dong. Oh my god, Yance. Mana-mana Bang Taro. Bang Taro, tolong ketik hai Ance, semuanya dong. Semuanya tolong ketik hai Ance, biarin si Ance pusing gitu. Harus sadar kalau di live chat aku tuh banyak laki-laki ganteng dan perempuan-perempuan cantik. Shit, time to run. Okay, pura-pura bukan Jenny Taro. Kamu nanya, Bang Taro tuh yang mana? Kamu nanya. Aduh, hai Ance tuh. Tuh, hai Ance gitu dong. Hai Ance gitu lah. Hai Ance, kan? Aduh. Hai Ance. Oh enggak, ih sumpah ganteng banget sih opa. Terus dia ada juga yang kok salah ya jawabannya. Dari gerbang sampai depan kelas si Lala enggak berhenti ngomong drama Korea sampai bikin lo mumet sendiri. Oke. Okay. Berarti bukan itu jawabannya ya. Salah ya. Boleh enggak sih aku bunuh aja si Lala? Pusing banget anjir. Salah ya. Aduh, jangan menyerah Rin. Jangan menyerah, harus kayak Adit yang enggak pernah menyerah. Oke. Okay. Oh iya tadi yang hewan peliharaan jawabannya ya. Bukan nonton film berarti ya.
Okay. Hewan peliharaannya. Kasian cowok yang mau punya cewek yang bisa merawat anak tapi harus ketemu cewek yang tipikal kayak Lala. Iya, ih ngapain juga. Kalian tuh harus bersyukur kalau kalian tuh nggak ketemu sama Lala, dan kalian harus berdoa kalau kalian tuh nggak akan pernah ketemu sama Lala. Aduh, Kamiku, halo. Iya. Kasian banget Adit ngadepin Lala, beneran kalian tuh harus bersyukur. Jangan, kalian jangan pernah berdoa kalau kalian tuh bakalan ketemu sama Lala, jangan. 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 Iya, yeah. Kalian bersyukurlah kalau kalian tidak pernah ketemu sama Lala, itu adalah salah satu hal yang salah satu hal yang kalian harus syukuri. Hari ini kok hari ini nggak manja kayak di Kakak Aceh. Aku sebenarnya masih manja sih, cuman kayak aku justru belajar buat kayak buat apa ya? Ya buat lebih dewasa sih gitu. Iya. Iya. Kayak ayolah Rini gitu kan. Sekarang kayak kamu udah mulai lebih dewasa, jangan terlalu manja kayak dulu gitu-gitu. Iya, aku tuh manja tapi aku orang-orang tertentu. Aku enggak ke semua orang manja lah. Kalian juga manja pada orang-orang tertentu enggak sih? Kamu sih banget kamu Rini ya, lumayan. Halo Selvian, welcome to the stream. Lala orangnya ngeselin gak sih, Rin? Bukan ngeselin lagi ya. Lala tuh bukan ngeselin lagi. Lala itu pokoknya Lala tuh kutu kupret banget lah pokoknya. Iya, Lala tuh Lala itu. Aduh, kalau ada kata-kata yang lebih kasar dari ngeselin apa guys? Apa guys? Kata-kata yang lebih dari ngeselin apa guys? Menyebalkan, kayaknya sama-sama aja, lebih dari menyebalkan. Iya. Lala adalah salah satu contoh manusia yang tidak seharusnya diciptakan di dunia ini. Benar sekali, Firly. Oh my god, seriously. Adalah benar. Hari ini balik jadi YouTuber tuh gimana bang perasaan? Teruntuk Yance yang namanya nama. Aduh, sebut nama, coy. Aduh. Min satu kuping adik-adik. Min satu kuping adik-adik. Woi, yang denger tadi riset ya adik-adik, sebut saja. Yance nih yang rambutnya merah, Yance nih ada tuh, ada no, ada no. Ganteng banget tahu Yance. Bang Taro kalau buka baju roti sobeknya banyak loh, Yance. Yance, Bang Taro tuh banyak Yance roti sobeknya. Yance, kamu suka roti sobek enggak Yance? Di sini siapa guys yang punya roti sobek, guys? Kalian selamat, kalian adalah laki idamannya Yance, guys. Di sini siapa yang punya roti sobek, guys? Congratulations buat kalian yang punya roti sobek. Ya, yeah. Ultraman Taro banyak roti sobek, bener ya, Bang Egi ya? Iya. Aku punya. Iya, yeah. Selamat yang punya roti sobek. Selamat, kamu adalah salah satu idamannya Yance. Halo Clip Moment, welcome. Oh my god. Ini ngulang lagi ya. Oke, lain kali bareng aja. Ini yang tadi. Ya. Bang Egi punya kotak-kotak. Kotak apa, Bang? Kotak makan. Ini tadi jawabannya apa? Bawa mobil. Roti sobek Jepang, Rin. Enggak, roti sobeknya itu yang kotak-kotak di perut itu loh, yang kalau ditekan tuh bunyi. Bunyi. Gitu loh. Gua sih kurus bejir, semangat, bisa punya roti sobek kok, yang kurus juga. Aku gak punya roti sobek, adanya roti buncit, wih. Itu tuh lebih boing-boing gak sih? Itu tuh lebih boing-boing. Iya, kalau punya itu apa? Kalau punya roti buncit itu lebih boing-boing. Kok gak bisa di itu sih? Karena itu gendut itu kan ganteng kelas berat. Weh, adalah benar. Okay. Lo suka nonton film? Bener gak sih lo suka nonton film?
lo suka nonton film gak sih? Gak masuk akal kalau nanya langsung hewan peliharaan, guys. Halo Ivan, welcome to the stream. Tapi dari tadi kalian nih ya, jawabannya ini kah bener? Oke, ya sudahlah, aku nurut ya. Awas ya kalau salah ya. Awas kalau salah ya. Yang satu Rin, iya Kak Zek, harusnya tadi berarti... Hah? Dua ya. Bener ya, dua ya. Awas ya kalau salah ya. Lo punya hewan peliharaan gak? Langsung nanya gitu ya. Oh, gue punya. Oh iya, lo perihala apa? Gue melihara biawak, lo sendiri. Hah? Hah? Tar dulu guys. Si Lala miara biawak. Beneran? Is that true? Seriously? Si Lala miara biawak. Hah? Beneran? Ih serem amat anjir. Udah dia suka film thriller, suka bunuh-bunuhan, suka yang berdarah-darah, suka yang geser-geser mayat. Terus dia hobinya Okay. Nggak habis pikir sih. Apa jangan-jangan si Lala juga melihara buaya darat, guys? Bisa jadi nggak sih si Lala tuh melihara buaya? Bukan biawak, Rin, tapi iguana ini, abang. Gua melihara biawak, lo sendiri gimana? Dia tuh lover reptil ya. Aneh sih. Jarang sih cewek yang suka reptil sebenarnya. Aneh sih. Fix killer banget. Udah psikopat. Emang kopet lah psikopat. Bener gak sih? Makanya aku nanya apa namain dia lah kutu kupret. Karena dia tuh psikopat gitu. Jadi dia tuh kutu kupret. Udah lah. Buset. Biawak kaget ya Adit. Adit melihara apa? Kodok, lumba-lumba, kucing, iguana. Kodok udah gak masuk akal, lumba-lumba gak masuk akal. Kucing, Adit gak punya kucing. Iguana juga enggak. Tapi kucing make sense sih, kucing sih. Atau lumba-lumba ya? Mana ada lumba-lumba? Iguana beneran. Iya, okay. Kalian ngasih tahu. Berarti Adit bohong dong. Awas ya kalau salah lagi. Kalau gue sih hobi melihara iguana. Serius? Waduh, salah jawab nih gue. Ya abisnya lu bohong sih, Dit. Iyalah. Ya, gue juga suka sama iguana. Ih, matamu anjir. Ini boleh gak sih dihilangin? Bapak developer, boleh gak sih, Pak? Kalau Lala, apa ya? Thank tolong you. Jangan banyak basa-basi busuk gitu loh. Iya, ini pakai nge-wing segala. Ya ampun, Yanci demen banget sama roti sobek. Mas Taro ada berapa nih roti sobeknya? Ayo Mas Taro, semua yang punya roti sobek, hitung roti sobek kalian punya berapa? Laporan sama Yanci guys! Cier ini iri. Bukan iri, cuman kayaknya gak perlu deh gitu loh, sampai di wings-wings kayak gitu matanya. Ini nih, yeah. So cantik banget. Selain melihara biawak, gue juga melihara iguana. Oh, sama juga. Si Lala juga melihara iguana, toh. Okay. Wah, kebetulan nih lah. Kapan-kapan boleh ya gue bawa iguana gue ke tempat lu. Alasan lu, banget. Iya, boleh. Weh, apa sih, bang? Senengnya ada yang punya hobi sama-samaan kayak gue. Iya sama. By the way, gue boleh gak anterin lo ke kelas sambil kita ngobrol-ngobrol? Okay, boleh kok. Wih! Halo Mama Darmawan, Rini senang pas kecil, iya. Aku seneng karena bisa lihat Adit, tapi... Ya, kesel. Lipa gak dibaca terus komennya, oh my god, I'm sorry, seriously. Karena aku juga sambil main game. Okay. Yes, gue berhasil juga nih jalan bareng Lala, asik. Adit sebahagia itu kah kamu jalan sama Lala? Gue harus manfaatin kesempatan ini. Tapi ngomongin apa lagi ya? Ih anjir, tarul. Okay. Kenapa ini mukanya
semenyebalain itu gitu loh. Ini pengen gue gambar anjir. Gue lagi mikirin. Untung banget jalan bareng sama lo, beruntung bisa ngobrol bareng sama lo. Enggak kok, gue cuma grogi. Beruntung bisa ngobrol bareng sama lo. Beruntung bisa ngobrol gak sih? Halo Kak Devan, welcome back. Iya, beruntung aja gitu bisa ngobrol bareng sama lo. Seberuntung itu Kak Dit. Duh, emang gue siapa sampai segitunya? Ya karena lo adalah bidadari. What the f***? Anjir, bukan lama. Thank you. Masa iya sih Lala bidadari? Ih, berapa sih rote sobeknya Mas Taro yang si penasaran? Bang Taro, jawab Bang Taro! Jangan bikin gue kesel juga, Bang. Makhluk. Bidadari udah gak mungkin karena kamu adalah makhluk. Ya karena lo adalah makhluk. Makhluk. Maksud lo? Makhluk. Kamulah makhluk Tuhan. What the f***? Wait a minute. Sejak kapan si Adit? Membuatku terus mencari itu. Kesel ya ini. Kok ada jawabannya kayak gitu? Cringe banget dong. Seriusan si Adit kayak gitu depan Lala. Ilfil lah gue. Sumpil ilfil banget. Kamulah makhluk Tuhan. Seksi konsumsi gak tuh? Pakai nge-wing segala lagi. Parah banget ini. Nyimak roti sobek gue 9. Wih mantap. Ah, dilanjutin dong. Au. Ntar dulu guys, mohon maaf ya guys, I'm sorry, seriously, I'm so sorry. Aku tuh sekarang ngebayangin si Adit nyanyi itu di depan aku gitu loh. Karena aku tahu dia in real, jadi kayak oh my god, it must be so funny, seriously. You're so cute Adit, kalau misalkan nyanyi itu di depan aku. Kayak, ih lu ngapain sih Adit, lu gajah banget tapi lucu gitu. Aku udah otomatis ngebayangin ini, aduh tolong dong. Otak aku traveling sekarang, aku ngebayangin si Adit nyanyi lagu ini depan aku. Terus dia sambil kayak joget-joget kayak gitu. Ah, iya, yang inget dulu pas joget dangdutan itu juga kan Adit jogetnya heboh banget. Ah, si Lalanya marah dong. Gak ada 1 menit Lala langsung lempar lo pakai sepatu, udah langsung pergi dari sana. Aduh, tapi sayang banget sih Adit kok dilempar pakai sepatu. Aku nggak pernah loh lempar Adit pakai sepatu. Sayang banget aku sama Adit. Enggak ya guys, enggak. Sorry. Keceplosan. Aku nggak pernah kayak gitu sama Adit. Aku nggak pernah lempar sepatu. Nggak pernah. Lo krokodil apa iya hari ini? Iya. Iya, kalian nih. Halo Zaki banget. Thank you for subscribe. Welcome to the stream. Thank you for coming here. Iya, Kak Fili selamat siang ayang. Selamat siang. Iya, yang ada main lempar bantal, tapi kan itu perang-perangan kalau aku. Iya, halo mobile lovers. Welcome to the stream. Kalau aku kan kayak main have fun gitu. Kalau Lala kan bener-bener Aditnya ditimpuk enggak sih? Oh iya benar. Halo Lenzo, welcome to the stream. Okay, lanjut ya. Yes, gue berhasil. Okay, gue harus manfaatin. Berarti tadi jawabannya salah. Berarti jawabannya bukan makhluk guys. Jawabannya tuh bidadari. Ntar dulu. Ah, terpaksa banget sih gue harus jawab kalau si Lala tuh bidadari. Ya beruntung aja gitu bisa ngobrol bareng sama lu. Duh, emang gue siapa sampai segitunya? Oke, ya karena lo adalah, berarti jawabannya bidadari ya sih? Hah? Bukan kah? Gak ada ketiga. Ya karena lo adalah bidadari ya sih? Adit gombal ih.
Mana ada bidadari suka film thriller, ah. Basa-basi busuk banget. Bidadari. Iya. Bidadari. Ah! Kok nyanyi lagi? Kau bidadari, jatuh dari surga di hadapanku. Iya. Ah. So baby please be mine, please be mine. Oh. Aduh, otomatis kan si Adit sekarang ganti lagu depan aku, dia nyanyi lagu ini. Aduh. Halo NDF, welcome to the stream. Aduh. Kau bidadari, jatuh dari surga. Salah gini guys. Kalau Lala tuh enggak kayak gitu. Kau bidadari, jatuh dari neraka di hadapanku. Aku takut. Gitu kalau Lala tuh kayak gitu. Iya, karena hanya kamu bidadari dari neraka. Gitu guys. Kalau Lala tuh gitu. Iya. Hah, salah lagi dong. Duh, ini orang ternyata kampungan banget. Emang si Adit kamu. Parah sih lu lah, gak boleh kayak gitu lah. Lala langsung ilfil merasa lo kampungan. Aduh, Rini gak boleh kayak gitu, dosa. Ih, apaan? Jatuh dari genteng ketabrak banteng. Ya. Berarti bukan jawabannya bukan. Berarti jawabannya bukan beruntung jalan sama lu. Ih, pusing bet dah. Ah. Dosa. Bukan dari neraka tapi udah jatuh dari genteng. Wah. Ini gibain aku atau gimana nih, nangis nih aku. Ih, kamu. Enggak, Dit, aku lagi gibain kamu, Dit. Kamu tahu perasaan aku selama ini sama kamu. Kurang baik apa aku sama kamu? Yang serba salah tuh lalanya. Udarin sama Bang Ega aja, lupakan Adit. Ah! Iya, ini aku udah ngeliatin. Sini ngelirik, liat aku. Tatap iya. Mata aku. Iya, aku udah ngeliatin nih. Coba pelototin matanya, lihat. Mana yang lebih cakep matanya dari Tom Holland tuh mana? Coba melotot. Aku disuruh buka mata, apa buka mata? Buka kacamata nih. Coba melotot aja. Abang. Ngapain sih? Itu tuh Bang Egy tuh lucu banget tau gak sih? Momen dimana aku suruh Bang Egy melototin aku, terus dia malah ngangkat-ngangkat alis. Lucu banget Bang Egy kalau melotot. Thank you. Iya. Halo Biko, halo Kak, ini ku traktir tapi jangan dimakan, nanti tambah manis. Terima kasih Biko, terima kasih Cotton Candy-nya, thank you. Malu woy dikerjain gue Rin. Maaf ya Bang, aku emang ya agak jahil-jahil. Halo Kak Yuliana, welcome to the stream. Oke, lanjut ya. Gue harus manfaatin kesempatan ini. Asik. Tapi ngomongin apa lagi ya? Oke, berarti tadi itu ya, bukan yang aku beruntung banget sama kamu ya. Gue lagi mikirin untung banget jalan bareng sama lo ini gak sih? Oh, grogi. Oh, oke. Yang ini yang ketiga. Oke, aku nurut nih. Awas ya kalau salah ya. Enggak kok, gue cuma grogi. Masa iya sih, Dit, lu jalan sama Lala grogi? Emang dia cewek apaan? Enggak kok. Gue cuma grogi kok, grogi. Duh, emang gue siapa sampai segitu ya? Tuh kan, tapi nanyanya kayak gitu lagi. Ntar jawabannya makhluk sama bidadari lagi. Coba. Duh, emang gue siapa sampai segitunya? Tuh cantik banget lu, anjir. Enggak gitu juga sih. Lo orang paling spesial di hati gue. Tapi ini barbar banget sih kalau lo orang paling spesial. Mana ada langsung kayak gitu. Udah lama gue naksir lo gak sih? Halo Kuroto Tada. Lala belum ngeselin di menit-menit awal. Udah Bang, udah ngeselin Kak Fili, udah. Yang pertama. Iya, oke.
Enggak gitu juga sih. Guanya aja yang lagi enggak tahu kenapa grogi sendiri aja. Aduh, Adit. Oh, gitu. Ya udah, enggak usah grogi-grogi, santai aja lagi. Lu bisa agak manis. Ah. Oke, sip kalau gitu. Oh ya, ngomong-ngomong, lu suka mata pelajaran apa ya? Ih, Lala pintar basa-basi busuk ya, dasar si Lala kutu kupret. Hah? Sejarah, matematika, fisika. Adit gak suka sejarah, Adit juga gak suka matematika, Adit juga gak suka fisika. Sejarah. Pelajaran sejarah lah. Gue suka banget tahu-tahu sejarah-sejarah zaman megalitikum, soal Homo sapiens, sejarah perang dunia, konferensi meja bundar, dan lainnya. Wih. Aku nggak tahu sih Adit sepintar itu. Iya ya, sorry Dit, gue duluan ke kelas ya. Gak ada jawaban yang benar, guys. Gak ada jawaban yang benar. Adit itu sukanya jam kosong. Ini siapa sih yang bikin game, anjir? Lala mumet denger lo ngomong soal sejarah. Pelajaran yang dia paling gak suka. Ya sama aja, gue juga gak suka sejarah. Gue juga gak suka matematika. Matematika jawabannya yang betul. Oh iya kah? Oh, matematika. Adit tuh gak suka matematika. Emang iya sih Adit suka matematika. Halo Mizunai, welcome to the stream. Matematika. Oke, aku ulangi. Oke lah, ya, terserah lah. Ya, gak ada pilihan kayak Adit tuh sukanya sejarah, matematika, jam kosong gitu. Harusnya tuh jam kosong. Iya, cowok kan harus suka matematika. Nggak. Kapan mau ketemu sama Adit, Rin? Udah, waktu itu udah ketemu. Kan sekarang Adit udah sama Lala. Iya, udah bukan milik aku lagi. Iya, itu kan lagi bohong. Jawabannya matematika. Oke, harus bohong ya berarti ya. Cowok keren itu suka matematika, emang iya? Lah, kok nggak bisa diiklo sih? Iya, kali ini main game kode keras, yes. This is the first time I play this game. Ini pertama kali. Ya, sorry ya guys, kalau agak masih nge-lag. Kalau pas iklan kayaknya. Oke, lanjut. Aduh, kesel ya. Kenapa nggak? Ini berarti tujuannya apa sih guys? Ini berarti tujuannya aku bantu Adit jadian sama Lala gitu. Kenapa aku harus main game ini coba? Kenapa aku harus membantu mereka jadian? Ya udahlah. Tenang Rini. Enggak kok, gue cuma grogi, oke? Enggak kok, gue cuma grogi aja nih. Jalan bareng sama lu. Harus main lah, kamu kan karakter kakak cik. Iya kan, aku main sekarang. Tapi sakit. Lu emang gue siapa sampai segitunya? Kok sedih ya aku? Tenang Rini. Sabar. Oke, ini apa tadi? Enggak gitu juga sih yang ini ya, guys. Enggak gitu juga sih. Guanya aja yang lagi enggak tahu kenapa grogi sendiri aja. Oh, gitu. Ha, ya udah enggak usah grogi-grogi. Santai aja lagi. Udah kelas season 3 kapan ya secepatnya ya? Kalian tahu enggak sih updatean status yang di DA itu kan katanya lagi merampungkan. Berarti mungkin secepatnya, cuma aku enggak tahu kapan. Ya, kalau misalkan ada informasi dari DA misalnya bulan depan rilis, aku pasti umumin kok guys. Kita doakan aja secepatnya, semoga season 3-nya secepat rilis dan semoga gamenya makin rame lagi, makin lebih seru lagi dan jalan ceritanya. Oke, sip deh kalau gitu, lanjut ya. Oh ya, ngomong-ngomong lo suka mata pelajaran apa ya? Matematika, oke, matematika ya guys. Awas kalian kalau salah. Matematika. Ya, pokoknya gue harus kelihatan keren di depan dia. Oke. Matematika dong. Kamu udah mulai bohong. Terus serius, Dit. Tapi kok muka lo kayak gak meyakinkan gitu ya?
Ternyata ada persamaannya ya. Iya, iya, gitu-gitu. Waduh, kurang ajar juga nih cewek. Emang dia tuh kurang ajar, Dit. Lu baru sadar kalau dia tuh kurang ajar. Lu kemana aja, Dit? Ah, parah lu. Gak meyakinkan gimana lah. Jahatnya gue serius suka MTK loh. Jahatnya gue serius suka MTK loh. Lu kan bohong. Gak meyakinkan gimana lah. Iya, dari tampang lo aja udah kayak gak niat suka. Enggak guys, denger ya. Aku tuh sering ngerosting si Adit ya. Aku tuh sering banget ngerosting si Adit. Aku sering kok jahil sama si Adit. Aku sering kok. Tapi aku gak pernah lo ngomong kayak tampang lo aja lo udah gak niat sekolah. Gue gak pernah kayak gitu lo guys. Gue gak pernah ngomong kayak gitu gak sih? Gue gak pernah ngomong kayak gitu lo guys sama si Adit. Kayak ya muka lo pas-pasan, muka lo culun ya. Jujur ya, actually aku pernah kok ngomong kayak gitu. Iya, yeah, tapi kayak kalau lo gak niat sekolah, tampang lo gak niat sekolah, I have never done before, seriously. Gila ya, Lala ternyata. Tuh kan, marah Aditnya. Kampret! Kesel banget. Ngeledek, gue emang serius suka. Jangan lihat dari covernya dong. Kayak lo pinter aja lah, anjir. Lala emang pinter. Dia pas-pasan juga kok otaknya. Oh, pas-pasan juga gak tuh otaknya. Kayak lo pinter aja. Ngomong apa lo barusan? Dimarah. Ngomong apa lo barusan, ha? Lo ngatain gue bego, ha? Awas lo ya, emang lo beg. Sok banget sih. Lalu seketika baper katain bego lah, baperan lu lah, nggak asik lu jadi orang. Gak asik banget sih jadi orang, lu baperan banget. Lu suka ngerosting orang, tapi lu dirosting sama orang baperan. Gimana? What the f***? Taruh dulu. Kenapa jawabannya salah? Tuh emang faktanya si Lala emang baik. Kenapa jawabannya salah? Emang sama developer diciptakan si Lala itu jenius? Enggak kan guys? Kenapa harus salah sih jawabannya? Emang iya faktanya si Lala tuh baik. Harusnya jawabannya nomor 2. Iya udahlah, coba. Streaming aku nge-lag kah? Masa iya? Ketika Rini marah, kesel gua anjir. Kesel banget sumpil. Lala juara UN, mana ada? Iya, tapi kan kita mau PDKT. Oke, iya benar. Aku aduh. Iya benar. Berarti aku tidak boleh. Aduh, iya maaf Kak Divine, aku marah-marah ya. Maaf ya. Iya, maaf ya. FPS yang ngedrop. Taruh dulu. Wait. Nge-lagnya parah kah? Seriously, wait a minute. Bentar, coba aku high dulu. Aku refresh dulu ya. Wait, guys. Tapi di aku aman kok, FPS-nya enggak ngedrop. Di tempat kalian masih itu kah? Masih patah-patah kah? Enggak, aman kok. Iya, jangan marah-marah ya. Jangan marah. Akunya marah-marah jadi aduh, akunya marah-marah jadi aduh, aku enggak boleh marah-marah kayak ya. Di sini tujuannya membantu Adit buat PDKT ya pun. Susah sih buat diterima tapi enggak apa-apa, aku coba terima. Ya, tapi aku coba terima, enggak apa-apa. Enggak apa-apa, aku coba terima. Ya kalau marah FPS-nya ngedrop. Alright, next. Ya gimana, harus ikhlas bantu Adit. Aduh, ikhlas tuh tidak semudah kata loh. Gue harus manfaatin kesempatan ini. Okay. Bulak balik mulu jadinya.
tapi ngomongin apa lagi ya? Semoga terisi. Terima kasih, Babang Taro. Hei, kok ngelamun mikirin apa? Ayo. Gue lagi mikirin. Ini yang tadi ya, yang tadi ya. 1.2, kamu cantik, nomor WA-nya berapa? Anjas. Devon, kamu gak punya nomor WA aku kah? Iya, emulatornya harus di-refresh dulu, bentar guys. Udahlah, ntar dulu, aku itu dulu ya, refresh dulu ya, emulatornya kayaknya ingin bermain. Sabarin, ntar gue genong ini biar kalau tolonglah, jangan pamer-pamer roti sobek. Iya. Oh, 힘들다. 힘들어 확실히. 아. 아, 가게. 아, 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 no 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 no, 그속한 리니 no 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 no. 이리 이리 가게 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 가게. Please come. Come to me, please. Oh my god. Oh no. Jangan ngasih aku. Aduh. Video kayak gitu. Ntar ada Yance muncul baru tahu rasa kamu. Tadi Yance nanyain itu. Tadi Yance nanyain roti sobek loh. Emang kakek mau gendong aku kah? Ntar ibu negara marah lagi. Ini. Dulu ya emulatornya guys, sorry. Aku boleh minta tolong apa ya, Divan? Oke, kita lanjutkan. Yalah, gendong doang. Tapi kakek, kalau kakek pacar aku bakalan ngelarang kamu buat gendong-gendong cewek lain. Kalau kamu pacar aku bakalan marah kalau kamu gendong cewek-cewek lain. Parah sih. Gak boleh, untung aja kamu bukan pacar aku, jadi kamu bisa gendong aku. Aduh, oh my god, ini tolong ambilin hati aku yang udah jatuh di kamu. Gimana caranya gue gendong karakter gepeng? Kata siapa aku gepeng? Emang kamu pernah sentuh aku? Gak pernah. Kamu tuh belum pernah menyentuh aku, Kak. Iya, jangan bilang kalau aku tuh karakter gepeng, Kak. Kalau misalkan kalian kalau bilang aku gepeng, emang kalian pernah sentuh aku? Emang kalian pernah pegang aku? Enggak kan? Cie gamon. Halo, Kak Ana. Iya sih, kayak disikah nama mantan aku. Kok nggak ke itu ya, nggak ke itu. Wait. Neng. Rin, gue cerita boleh nggak? Banyak banget terjadi hal aneh sejak menunjukkan eksistensiku di cosplay. Iya kah? Halo Dan, welcome to the stream. Kok nggak muncul sih? Ya, yeah, taruh dulu guys, harus aku itu dulu. Emulatornya, aduh, kenapa? What's wrong with you? Seriously? Okay. Lanjut ya. I'm sorry. Maaf ya guys. Maaf ya, barusan ya. Enggak, bukan Risa PC ya, emulatornya ternyata.
Ya, jadi aku barusan close dulu, restart dulu. Oke, okay. lanjut. Yes, gue berhasil juga nih bareng sama Lala ya. Kamu jangan dekat-dekat sama tanaman. Hah? Sama tanaman bungaku kali ini loh, kenapa? Kenapa aku tidak boleh dekat-dekat? Kenapa? Kenapa aku tidak boleh dekat-dekat? Aku udah install ini, mantap. Ayo mainin gamenya. Enggak kok, gue cuma grogi. Duh, emang gue siapa sampai segitunya? Eh, gak gitu juga sih, tadi ini ya jawabannya, aku lupa. Ntar bunganya layu soalnya malu kalah sama kecantikan kamu. Wah! Kamu gombal mulu ah. Gombal mulu ah. Gombal mulu. Nanti aku coba aku nanti install yang ke-1 dan yang ke-2. Oke, season 2-nya langsung install juga dong. Oh gitu. Ah ya udah, enggak usah grogi-grogi, santai aja. Bah, bosen banget bacanya. Oh ya, ngomong-ngomong suka mata pelajaran apa ya? Tadi matematika aja sih jawabannya. Pokoknya gue harus kelihatan keren. Matematika dong, serius Dit. Tapi kok muka lo kayak gak meyakinkan gitu ya? Waduh, kurang ajar juga nih cewek. Dasar cewek kurang ajar. Gak meyakinkan gimana lah. Tadi ini bener ya? Ya dari tampang lo aja lo udah gak kayak niat sekolah. Oke, okay. Kampret. Lala kampret. Lala kutu kupret. Gue di DM cewek Binus Rin. Dia maksa gue open cam terus suruh buka celana sambil flexing otot, langsung aku blok. Hah? What? Seriously? Wih, brutal banget. Apa bedanya sama mama Garuda? Garuda di dadaku, kamu di hatiku, Devine. Udah tahu. Tolonglah. Demi Tuhan. Ya gak apa-apa, berarti banyak suka yang sama. Berarti banyak yang suka sama kamu, kakek. Iya. Tahu lah, udah. Dua ya. Jangan lihat dari covernya dong. Jangan cuma lihat dari covernya dong. Okay. Tapi yang penting hatinya. Ya apa sih lu, Dit? Gembel. Emang hatinya gimana? Ini mukanya sangat mengesalkan dan menyebalin. Ah, emang gimana hatinya? Setulus perasaan gue ke lo, mana ada kuat seperti kesatria batang hitam. Hati gue kuat seperti kesatria batang hitam. Wah. Tapi emang iya sih, hati Adit kuat seperti kesatria batang hitam. Kesatria baja hitam guys, I'm sorry. Salah baca. Wait. Iya, yeah. Kesatria baja hitam, I'm sorry guys, seriously I'm sorry. Kayak aku, kalian kan sering ngirim media share kayak bolongin sabun tanpa bantuan. Kesatria, bangunlah. Kesatria batang hitam gitu loh. Iya, sorry, salah baca. I'm sorry, seriously. Iya, kesari-hari ya. Batang hitam. Sorry. Kesatria baja hitam, bener ya ini baja, ya ampun. Iya, kesatria baja hitam yang siap melindungi lo. Iya, apa sih Dit, gombalan lo gak enak banget, receh banget. Ah, lucu juga ya lo orangnya. Ih, masa kayak gitu lucu sih. Terus, selain matematika, lo suka pelajaran apa lagi? Melukis bahasa Inggris. Adit gak suka bahasa Inggris, by the way. No, he doesn't like English, seriously. No, he's not. Enggak, dia gak suka. Tapi melukis juga Adit gak bisa ngelukis. Hah? Bahasa Inggris beneran. Seriously? I don't know about it. No, he doesn't like English. Guys. Halo, Kak Markona. Welcome back. Inggris kah? Oke, bahasa Inggris. Bahasa Inggris lah. Lo suka bahasa Inggris? Kaget.
kaget ya. Gue juga kaget sih. Ini. Aduh parah sih. Tapi Lala bertemu dengan Adit itu, Adit bertemu dengan Lala itu segala sesuatunya berdasarkan atas kebohongan. Ntar lu, lo pasti ikut English Club-nya dong. Lo pasti ikut English Club-nya dong. Ntar dulu. Kok dia bawa-bawa English Club? Kok dia bawa-bawa English Club? What's wrong with my... Ntar dulu. Oke, kita lanjut ya. Kita lanjut ya. Gibahin Rini. Taruh lo. I'm curious about it. There's apa ya? It must be something wrong with that. And I don't get it. Ah. Ya, gue ikut. Enggak, gue enggak ikut. Adit tuh enggak ikut, guys. Adit tuh anak basket. Dia gak ikut English Club lah, udah jelas jawabannya enggak, gue gak ikut. Tapi dia suka English Club, oke. Iya gak sih. Enggak, gue gak ikut. Satu, oh iya kah? Iya, suka bahasa Inggris tapi gak ikut. Suka bahasa Inggris tapi gak ikut klubnya, lo gak gaul, bye. Ini apa sih lu lah, so asik banget, anjir. Lo juga gak ikutan English. Seminggu kemudian Lala jadian sama cowok anggota English Club. Ah, salah lagi jawabannya. Berarti Adit harus bilang ikutan. Tapi kan si Adit bukan anak English Club, guys. Cih. Banyak banget sih kebohongannya lu, Dit. Dit, kok lu banyak banget bohongnya sih sama si Lala? Ya, tapi emang faktanya kan si Adit itu gak ikutan English Club, guys. Aku tuh ketuanya. Ah, aku tahu, aku kenal semua anggota aku. Ini gimana sih, developer yang salah atau emang si Adit yang banyak dosa dan berbohong sih? Atau emang hubungan mereka tuh didasarkan atas kebohongan gitu loh. Cowoknya so iya, ceweknya super ngeselin, ember. Enggak ya, Adit tuh gak kayak gitu, Kay. Kamu jahat banget. Iklan berkedok game. Itu tadi apa, gue grogi. Ih, kesel banget ya. Ngulang-ngulang mulu. Ah! Gak gitu juga sih. Emcang nyimak. Gak usah cepu lu. Gak ada emcan. Oh gitu. Ya udah, nggak usah grogi, santai aja. Susah amat sih. Pokoknya gue harus kelihatan keren, matematika dong, serius, Dit. Oke, mulai emosi. Tahan ya. Aduh. Ntar lu, soalnya dia udah bawa English Club sih. I'm curious about it, seriously. Kayak dia bakalan ngomong apa gitu. Next dia bakal ngomong apa kalau tadi jawabannya iya gue ikut, berarti Adit ikutan English Club dong. Udah of course. Jangan mukul pisirin, enggak. Ini mah ceweknya nyusahin, anjir ya. Makanya bersyukurlah gak ketemu sama si Lala. Jahatnya gue serius suka matematika loh. Tadi sih bukan ini jawabannya ya. Seberapa sukanya lo sama matematika? Suka banget, kadang suka, kadang enggak. Ih, salah ya. Tadi jawabannya bukan ini ya. Suka banget, jangan-jangan lo lebih suka pelajaran matematika daripada cewek. Ngeledek, gue emang serius suka matematika lah. Ah, menurut lo aja gimana deh. Lo kok malah nyolot? Ya udah, kalau terserah gue mau pergi. Bye. Ah, ntar dulu, ih, salah ya. Tadi salah ya jawabannya ya. Lala pergi dengan tatapan penuh emosi. Good job, nice. Ih.
Wah sumpah ada cewek begini mah bunuh langsung. Sialan si Lala tuman. Tuman enggak sih si Lala tuh tuman. Ini buru-buru momen. Iya, I'm sorry. Aku baca dulu deh. Tapi kan tadi kayak udah iya, aku ngelamun mikirin apa, ayo. Eh gua enggak lagi mikirin grogi. Enggak lo juga mau pergi bareng sama lo kok grogi. Duh emang gue siapa? Gue sampai segitunya. Enggak gitu juga sih. Ya. Oh gitu. Ya udah enggak usah grogi. Santai aja lagi. Oke, sip kalau begitu. Bla 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 bla. Matematika. Bla 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 bla. Nye. Nye. Yang mana sih ini tuh? Gak meyakinkan gimana lah? Nye. Ya dari tampang lo aja udah kayak gak ada sekolah. Nye. Kampret. Dasar Allah kampret. Jangan lihat dari covernya. Jangan cuma lihat dari covernya dong. Tapi yang penting hatinya. Emang hatinya gimana? Kuat seperti kesatria batang hitam, baja hitam. Iya, kesatria baja hitam yang siap ngelindungin lo. Tamu. Ngapain cewek kayak gitu? Dilindungin. Lucu juga ya lo orangnya, matamu. Terus lain matematika lo suka pelajaran apa lagi? Bahasa Inggris. Bahasa Inggris lah. Lo suka bahasa Inggris? Lo pasti ikut English Club juga dong. Jaka Wembo, thank you for subscribe. Welcome to the stream. Coba ya. Jangan marah dulu. Oke. Kita lihat jawabannya. Iya, yeah, gue ikut. Oke. Iya, tarik nafas dulu. Minum dulu guys. Iya gue ikut jawabannya, oke. Iya gue ikut jawabannya. Iya gue ikut ya, ini ya bener ya. Iya nama gamenya apa? Kode keras cowok. Iya di deskripsi juga ada kok. Bang Ar, thank you for subscribe. Iya gue ikut. Kenapa emang? Kenapa emang kalau ada ikutan ini English Club? Oke. Hah? Oke. Lo kenal Rini enggak? Ketua English Club yang centil itu. Dengerin, guys. Ya, kalian dengerin gua. Aku tuh suka bingung dari awal debut sampai sekarang banyak banget yang nanya, "Rini, kenapa sih lu benci banget sama Lala? Rini, lu kenapa sih jadi memusuh bebuyutannya Lala? Rini, lu kenapa sih lu enggak bisa jadi teman baik sama Lala? Rini, kenapa sih lu enggak sahabatan aja sama Lala?" Lihat, guys, lihat. Can you see that? Seriously, can you see that? Seriously. Gua enggak punya masalah apa-apa sama dia, guys. Emosi banget gua anjir. Ketua English Club yang centil itu kayak what the f**k? Gitu loh. Oh s**t. Main kayak oh. Gini. Aku lurusin ya, aku jelaskan ya. Buat kalian semua yang kalian masih suka banget sama si Lala, masih jadi fansnya Lala. Nih, catat. Ketua yang list kebanyakan centil itu. Jadi siapa sebenarnya yang cari masalah sama gue tuh siapa? Bukan gue yang mulai gue musuh bebuyutan Lala. Terus gue apa ya, gue gegibahin Lala lah. Gue apa-apa sama Lala. Enggak guys. Lihat nih. Nafsu banget anjir. Ntar dulu. Kalian kalau misalkan kenalan sama cewek, terus ceweknya ngegibahin cewek lain, pertama kali kenalan, kalian ilfeel gak sih sama cewek itu? Parah banget. Lagian pas waktu itu gue belum kenal juga sama Adit lah. Dia udah ngomongin gue ke si Adit.
ngejelek-jelekin dua gue ke si Adit. Parah banget ini orang. Ya ampun, aduh. Aku tuh udah mulai mau belajar dewasa. Aduh, udah ya, udah ya. Ya udahlah, udahlah. Tunjukin kalau lo itu lebih dewasa dari Lala Rini. Tunjukin kalau lo itu adalah seseorang yang sudah menjadi lebih baik sekarang dan itu adalah masa lalu. Dan ya udah, yang udah ya udah, ya udah ya udah. Kamu harus tunjukin kalau kamu tuh lebih dewasa dari Lala. Tapi kalian tahu ya sekarang apa ya? Sebenarnya yang cari masalah dan cari gara-gara sama aku tuh siapa? Dan aku adalah manusia normal, manusia yang wajar. Aku benci, aku gak suka sama Lala ya karena gitu. Ya kak? Iya ya. Jadi kalian jangan nyalain aku. Kenapa aku selalu benci sama Lala? Kenapa aku harus selalu kesal sama Lala? Ya ini gitu loh. Ya ini, kalian sekarang lihat sendiri. Tapi si Lala itu kok guys, si Lala baik kok. Sebelum aku pergi ke US dan itu aduh, sudahlah, sudahlah. Lanjut, 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 next. Baru juga. Baru juga gua ngomong gua harus lebih dewasa. Yang kalau pacaran bisa sampai ngumpet di bawah pohon sawo. Siapa bilang anjing? Gua kapan ngumpet? Gua kapan pacaran di bawah pohon sawo? Lala kampret kutu kupret anjing. Boleh enggak sih aku ngomong kasar? Yang suka pacaran di pohon sawo tuh si Bibi. Lala suka. Parah ya, si Lala ternyata stalker kah? Dia suka ngintil-ngintil gua kah? Anjir banget nih anak ya. Gua baru tahu loh dia ngomong kayak gitu ke si Adit. Parah banget sih. Parah banget sih, pantas aja si Adit ilfil dan kesal banget sama gua. Parah. Jangan toksik Rini, kesel. Kalau pacaran bisa sampai ngumpet di bawah pohon sawo. Kamu punya bukti enggak gua pacaran di bawah pohon sawo? Mana ada genderwonya lagi. Ya anjir. Kasian kan genderwonya jadi nyamuk di sana. Hei lu Lala. Sedangkan nyamuknya cuma jadi nyamuk. Ini udah sih fix sih ini developernya salah. Masa cewek kayak gini jadi impian seorang Adit gitu kan. Gak ada lah dari sononya cewek kayak gini menjadi seorang impian, menjadi seorang laki-laki dari cita-cita. Jadi ngomongin orang tuh kan. Adit aja gak suka. Lagian gue waktu itu belum kenal juga sama Adit. Parah banget sih si Lala. Terus jangan gosipin orang. Masa sih ikut ngegosip? Gak tahu, gue gak kenal. Adit emang posisinya gak kenal. Tapi ini apa guys? Masa sih ikut ngegosip? Tapi parah banget sih kalau si Adit ikut ngegosip. Jangan gosipin orang. Udahlah, ini bukti ya, ini bukti buat kalian yang lupa, buat kalian yang nge-waifuin si Lala, ini bukti nyata, akurat dan tanpa rekayasa. Awas aja lu kalian kalau di sini yang masih ada ngefans sama si Lala, awas aja lu. Tahu gua enggak kenal, emang si Adit enggak kenal sama gua. Masa sih enggak kenal? Bukannya dia tuh ya. Bukannya dia cewek tercantik dan sekaligus terpopuler sekolah. Yoyoy, emang gue nggak tahu ya, ternyata si Lala juga mengakui guys. Ternyata si Lala juga mengakui gue itu cewek tercantik dan terpopuler di sekolah. Ternyata dia mengakui juga ya, meskipun dia julid, sangat-sangat jahat, sangat-sangat nakal. Ternyata ya emang gue paling cantik dan terpopuler di sekolah. Kenapa? Iri bilang, bos! Parah banget. Iya emang faktanya kayak gitu, guys. Emang faktanya gue tercantik dan terpopuler di sekolah. Semua orang kayaknya sesekolah kenal ya sama aku. Banyak fansnya pula. Ada yang panas nih karena gue banyak fansnya di sekolah.
Bahagia banget gue, iri gak tuh. Iyalah. Emang aku tuh cantik, aku tuh pintar, aku tuh fashionable. Udahlah, gak ada, gak bisa dibandingin lah aku sama Lala ya. Banyak fansnya pula, Lalanya marah guys. Iya. Eci. Kok beda ya? Beda apanya? Oh, banyak banget sih yang nonton. Astaga. Halo Ci, ya kok beda, I'm sorry. Ya mungkin kalau pas debut akunya masih malu-malu, masih bingung. Iya, kalau sekarang udah barbar banget, I'm sorry ya. I'm sorry. Iya, dulu tuh kayak masih banyak yang bilang juga kayak dulu Rini pas debut tuh polos. Pas debut tuh malu-malu gitu. Love you and love you too, Kak Edgard. Iya, kalau sekarang kayak udah malah malu-maluin ya. Kalau sekarang nggak tahu malu. Next ya, banyak fansnya pula ngeselin tuh kan. Dia tuh kesel kan, cemburu banget liat mukanya. Dasar Lala. Iri bos, kamu gak banyak yang fansnya bos. Ih, tapi kok ada responnya kayak gitu sih. Duh, mulai deh dasar cewek. Ya emang. Apa nih? Pasti cantikan lo, gak usah dipikirin. Mungkin dia gak seburuk itu. Fix nomor 3, mungkin dia gak seburuk itu. Tapi kan si Adit gak kenal sama aku. Gak usah dipikirin. Tapi sama dia dipikirin. Luar binasa kelakuannya ya. Satu, pasti cantikan lo. Mana ada? Tapi gak apa-apa lah. Karena posisinya si Adit kan belum tahu aku tuh lebih cantik dari Lala. Oke, pasti cantikan lo. Aduh, beneran guys, harus satu. Gimana pun pasti tetap cantikan lo kok lah. Masa? Makasih ya Adit. Mana ada Lala lebih cantik dari aku. Parah banget sih. Jauh lah guys, aku sama Lala jauh guys. Tapi bener ya? Bener ternyata. Gak kerasa lo udah sampai koridor kelas lo. Lo pun ngerasa happy banget karena semua berjalan lancar sampai saat itu. Oke. Gak kerasa ya lah udah sampai sini. Beda kalau jalan sendiri, bentar lagi pisah deh. Bentar lagi pisah karena mereka beda kelas. Atau gimana sih? Beda kalau jalan sendiri. Maksudnya beda gimana? Ya kalau sendiri rasanya lama banget. Kayak lamanya masa jomblo gue. Hiks. Kok lo malah curhat sih? Emang lo udah jomblo berapa lama? Mati gue kelepasan. Hampir 5 tahun lah. Hah? Duh sorry ya, gue baru inget gue dipanggil wali kelas gue. Gue pergi dulu ya, bye. Lala ngerasa ada something wrong. Kenapa lo bisa jomblo selama itu? Aduh, Divine, welcome to the stream. Thank you for subscribe. Thank you for coming here. Oke, berarti sebentar lagi pisah jawabannya ya. Sebentar lagi pisah ya. Oke. Aduh, ternyata susah banget ya jadi Adit. Gak kerasa lo udah sampai koridor kelas lo. Lo pun ngerasa happy banget karena semua berjalan lancar sampai saat ini. Alright. Gak kerasa ya lah udah sampai sini. Bentar lagi pisah deh, ini bener ya. Bentar lagi pisah deh. Pisah gimana? Pisah kan kita beda kelas, udah jelas sih. Pisah karena gak bisa ketemu lo lagi. Pisah karena kita beda kelas. Yang masuk akal sih. Apa tinggal 30 lagi kata Ci?
bisa kan kita beda kelas. Kenapa kok lo panik gitu? Udah mulai naksir ya sama gue. Ya anjir, ini muka so gantengnya. Muka so gantengnya Adit. Oh my god, I really miss. See you. No. Enggak kok, enak aja. Lagian, itu manis banget. Lo lucu deh kalau lagi salting gitu. Ih, kan biasanya Adit tuh ngomong kayak gitu ke aku. Oh iya, by the way, lo ada ikut ekskul apa enggak lah? Gue ikut volley, lo sendiri gimana? Basket. Apaan tuh? Wartawan lokal Garut menonton video ini. Tolonglah, aku mending roti sobek, tolonglah roti sobek boleh nggak sih? roti sobek aja itu one pack ya, aku pengennya six pack ya. Iya, semoga mata mbaknya bisa lebih sehat, bugar dan lebih fokus lagi ya, semangat. Thank you loh, by the way, wartawan lokal Garut, thank you so much, thank you. Okay, lanjut ya, basket. Kalau gue ikut basket lah, iya, emang Adit basket. Wow, serius? Iya serius, kenapa? Gue juga suka basket loh. Iya sih, ini satu hal yang aku ya mau gak mau, ini adalah fun factnya gitu. Kalau Adit sama Lala tuh mereka sama-sama suka olahraga. Beda sama aku yang aku gak suka. Eh serius, wah pas banget nih. Kita bolos yuk ngobrolin basket. Kita gak bolos, enggak Adit gak nakal, enggak. Lunch bareng yuk ngobrolin basket. Ke lapangan basket yuk sekarang, ngapain ke lapangan basket, kan lu mau masuk kelas. Ini no lab, enak aja no lab. Halo Teo Shinyo, thank you for subscribe, welcome to the stream. Enggak, aku kan ex-school English Club. Terus aku kalau misalnya olahraga ya aku sukanya yoga, senam kayak gitu. Enggak suka olahraga ekstrim gitu. Jadi emang fakta yang memang harus aku terima gitu. Adit sama Lala mereka sama-sama suka olahraga. Tapi lebih cocok sama aku sih. I know. It's better with me. Yeah, it's better with me. It's better with me. That's right. Kayak lebih cocok aja gitu. Anak basket sama anak English Club kayaknya lebih cocok lah. Ya. Dua ya, lunch bareng yuk ngobrolin basket. Karena kan sekarang mau masuk kelas. Lagi di Amerika nih, halo. Angga, aku di Indonesia kok. Aku di Indo. Ya, aku udah balik. Yoga saha? Yoga senam. Yoga. Nanti pas istirahat makan siang bareng yuk di kantin. Kalian ngobrolin tentang basket. Aku inget dulu sering nungguin depan pintu kalau mau ke kantin. Ya udah kalau gitu gue masuk kelas dulu ya Dit, sampai ketemu nanti. Oke, nanti gue tunggu ya di kantin. Sip. Oke, mereka bakalan makan siang bareng di kantin ya. Lo berhasil membuat janji lo sama Lala, lo pun kemudian ke kelas untuk ngikutin pelajaran lo. Oke, asik. Bentar lagi. Oh iya kah? Fixer ini masih berharap apa? Halo Dayat, welcome to the stream. Hey, kantinnya. Usai bel berbunyi, lo pun segera ke kantin untuk ketemu sama Lala. Aduh, rame banget lagi. Siang, maaf telat, baru selesai. Halo Mas, sudah selesai kah meetingnya? Lancar. Mana nggak ada tempat kosong? Terus si Lala kemana ya? Oh, Lalanya belum ada. Door. What the f**k? Oh, manis banget. Lancar ya, syukur Mas. Ayo, nyariin ya. Iya nih. Tapi lah, ini rame banget. Enaknya kita nyari tempat, beli makan dulu apa gimana ya? Tuh ya, ramenya. Terserah lo aja deh, Dit. Kalau aku sama Adit biasanya beli makanan dulu sih. Kalau sama Lala nyari tempat dulu apa beli makanan dulu, guys? Gak usah makan aja kali ya, balik ke kelas nggak sih? Ini gamon nih. Yeah. Halo Geraldi, welcome to the stream. Kak Geraldi,
IM Discordnya yang mana perasaan Kak Geraldi dapat sesuatu dari aku tapi aku lupa apa ya. nyari tempat dulu. Beli makanan dulu guys, baru nyari tempat. Lah, yuk nyari tempat dulu. Duh, ya udah deh. Eh itu ketemu tapi tempat duduk paling pojok nimbrung bareng temen. Tempat duduk paling. Halo Jelin, welcome to the stream. Tempat duduk lah tuh ada tapi paling pojok mau enggak? Hah, di pojok. Enggak mau ah, kotor lagi. Dengan tatapan jijik si Lala langsung pergi. Dia enggak suka tempat kotor. Udah join Discord kah? Iya kah? Hah! Perlu. Halo si Akbar, welcome to the stream. Bukannya si Lala tuh jorok ya? Kok dia enggak suka kotor sih? Kesel banget. Cih! Cih! Beli makan dulu. Eh, yang bener lah. Usai bel berbunyi, lo pun segera ke kantin untuk ketemu sama si Lala. Tadi salah ya, tadi jawabannya di pojok atau nimbrung sama teman. Berarti jawabannya bukan cari tempat dulu, cari makanan dulu. Ah, mana gak ada tempat kosong. Terus si Lala kemana? Dar-der-dor. Nye-nye-nye-nye-nye-nye-nye. Hayo, nyariin ya. Nye-nye-nye-nye-nye-nye-nye-nye. Ah, iya nih. Nye-nye-nye-nye-nye. Tapi lah rame banget, enaknya kita nyari tempat beli makan dulu apa gimana ya? Duh iya ramenya, terserah lo aja deh Dit. Beli makanan. Risik. Kalian sesat ah. Ya udah kita beli makanan dulu deh. Ya tapi nanti kalau gak ada dapat tempat, masa kita makan sambil berdiri? Ide yang bagus Lala, kenapa kamu gak coba aja makan sambil berdiri Lala? Ha! Lah tadi kata lo terserah gue aja. Terus gimana dong? Ah, tadi kata lo terserah gue aja. Ya tapi kan gak makan sambil berdiri juga, Dit. Ya udah lo bantu gue cari. Ya udah lo tunggu di sini. Ya udah lo tunggu di sini sebentar biar gue buru-buru nyari tempat dan makanan. Kenapa harus nunggu? Ribet banget sih nih anak. Nunggu itu kan lama. Apa lo gak pernah ngerasain yang namanya nunggu? Apalagi nunggu seseorang. Nunggu itu gak enak. Salah lagi kan? Lala sama Rini galakan siapa ya? Galakan Lala lah, parah. Udah 19,7. Oh, 30 tuh 300. Tahi gak tuh? Tahi gak tuh? Setan si Lala. Setan si Lala. Hey Hendra, terima kasih. Bukan aku ya guys yang bilang setan ya, terima kasih. Jotos ae. Tadi 30 lagi kata Ci, 300 lagi berarti ya. Sabar. Aduh. Manja amat sih tuh anak ya. Usah biar bunyi ya. Nye-nye-nye-nye-nye. Aduh rame banget. Nye-nye-nye-nye. Ah. Inilah kenapa saya gak suka Lala kayak neraka. Seperti yang ku bilang ya. Kau bidadari jatuh dari neraka di hadapanku. Lala. Kau bidadari jatuh dari neraka di hadapanku. Lala. Oh ayolah Lala. Kenapa kamu harus lahir ke dunia, dunia, dunia? Padahal neraka adalah tempat terbaik untukmu, kamu, kamu. Kasian yang punya nama Lala. Enggak ya, enggak semua Lala ya. Maksudku aku ini Lala ini ya. Kayaknya kalau bukan Lala ini si Kutu Kupret, yang lain baik deh. Udah apa, kesel banget gue sama dia jadinya. Mana ngomongin gue centil lagi. Beli makanan dulu. Udah kita beli makanan dulu deh. Iya tapi nanti kalau gak dapet tempat, masa kita makan sambil berdiri? Terus gimana dong? Ya usaha dong. Anjir salah lagi gue. Parah banget kan.
ajak nyari tempat bareng aja, tapi kan tempatnya udah enggak ada, pusing ah. Tetap carinya makan bareng aja, egois deh. Sorry nih lah, daripada enggak jadi makan, mending kita nyari makanan aja dulu yun. Aku tuh aduh. Ini nih guys yang aku bikin aku kayak luluh sama Adit tuh. Dia tuh sabar banget, kayak ngadepin cewek kayak si Lala aja tuh sabar banget ngadepin ini. Aku jujur sih, aku juga menyebalkan, aku juga manja, aku juga nyebelin kadang. Aku gampang baperan juga, aku banyak banget complicated juga, kalian juga tahu masalah aku gitu loh. Tapi ini guys, ini loh yang aku bikin kayak gak ada cowok sesabar Adit. Gak ada cowok yang nanggepin aku sesabar Adit, gak ada. Dia tuh sabar banget, malah curhat. Tempatnya mah gampang nanti, gimana? Halo Rashi, welcome salam, welcome to the stream. Kayak masih sabar gitu loh. Ya udah deh, ayo tuh kan. Karena kita tuh luluh gitu, cewek tuh luluh sama cowok yang sabar. Kayak kita nyebelin, kita gimana pun, kita manja, kita calis kayak anak kecil pun kayak dia tetap sabar. Usai membeli makanan dan akhirnya menemukan tempat duduk, tiba-tiba, wah, aduh ya tumpah, lo careless banget sih, anjir, gak hati-hati sih lah. Lo kenapa lah? Waduh, tumpah mie-nya. Gimana nih, mana gurut gue pas-pasan. Minta dibeliin lagi nih anak maksudnya. Kasih makanan lo ke Lala, kasih puk-puk aja, anterin Lala balik ke kelas, kasih puk-puk aja lah. Ya puk-puk aja. Sayang banget sih gitu kan. Kasih Rin. Satu kah? Kenapa enggak anterin aja Lala balik ke kelas? Anterin aja lah, enggak usah jadi makannya lah. Reshi pengunjung baru, salam kenal. Ya udahlah, guys. Ya udah satu-satu kasih makanan lo ke Lala. Ya udah nih, daripada lo ngantri lagi keburu bel, mending makan makanan gua dulu. Oke. Adit baik banget ya, ya ampun. Adit tuh sebaik itu, padahal si Lala tuh bener-bener kampret banget kan, nyebelin banget, tapi dia enggak ngasih makanannya. Mending makan aja punya gua, serius. Demi deh, walaupun gue sebenarnya lapar banget tuh kan. Kan cowok sering berkorban. Tapi kan buat cewek gimana dulu berkorban tuh? Gak semua cewek pantas diperjuangin, gak semua cewek pantas berkorban buat cewek itu gak sih? Kayak kalian tuh harus worth it gitu loh si ceweknya. Masa cewek kayak si Lala? Iya dong, nih makan aja. Ya ampun, makasih banyak Adit, lo baik banget deh. Iya Adit tuh baik, lunya aja yang jahat. Sama-sama. Lo kemudian nemenin Lala makan sambil ngobrol dan bercanda sama Lala, sampai Lala akhirnya menghabiskan makanannya. Wait, what? Taruh lu. Jadi si Lala itu makan mie ayamnya si Adit dihabisin sendiri gitu. Kenapa gak dibagi dua aja gak sih? Atau enggak, Adit lo mau gak sih? Tapi gue kalau jadi si Lala gak akan kayak gitu. Kayaknya gue kayak lebih baik apa ya, kayak udah Dit makan bareng aja gitu loh. Gue tahu lo lapar gitu, gue juga lapar posisinya. Ya udah, kayak meskipun kita nggak kenyang, tapi istilahnya kayak sama-sama ganjel perut. Aduh gimana sih, si Lala tuh egois banget ya. Iya kenapa gitu loh, kalau gue jadi Lala posisinya, gue bakalan ngasih bagi dua lah, makan bareng lah, apa salahnya sih? Tapi lagian gue kalau jadi Lala nggak mungkin sih uang jajan gue habis. Kenyang lah, iyalah si Lala kenyang dong tuh kan, mukanya watados banget, wajah tanpa dosa banget, ini mukanya nggak berdosa, tahu si Adit perutnya lapar, kasian, tapi mukanya sok cantik, sip. Kenapa sih, kenapa kamu itu selalu baik Adit, kamu tuh kenapa selalu baik sih, aku tuh nggak habis pikir, tahu nggak sih. Lah berhubung lo suka basket, mau nggak temenin gue latihan basket nanti? Wih diajak boleh kok. Pokoknya sih sibuk sama English Club, gak pernah ke kantin. Suka aku suka ke kantin, sama aja. Si Lala ini Adit ditemenin. Lala pun menempati janjinya untuk nemenin lo latihan basket.
Selesai latihan lo pun langsung nemuin Lala. Halo La. Thanks ya beneran ditemenin latihan gini. Iya enggak apa-apa kok Dit. Flashback. Dulu aku sering banget nemenin Adit latihan basket. Bahkan kemarin terakhir ketemu pun aku ya, sudahlah. Aduh, krik banget bahas apa ya? Apa ini? Lo udah punya pacar belum? Lo udah pernah pacaran? Ada yang marah gak nih lo nemenin? Lo udah punya pacar belum? Kayaknya langsung to the point banget. Lo udah pernah pacaran? Udah pasti pernah lah, si Lala tuh punya mantan. Ada yang marah gak nih lo temenin? Ini sih Maxinsnya ini. Atau lo udah pernah pacaran kali ya? Lo udah pernah pacaran kali ya? Oh, 1, 3 ya? Eh, aku udah, aku jawab 2. Lo udah pernah pacaran sebelumnya? Iya, marah. Udah pernah! Gue itu kembang sekolah. Mana ada kembang sekolah burik, Bambang? Ah, tigarin sesuai pengalaman saya. Gua itu kembang sekolah. Tahu, masa gak pernah pacaran? Mana ada kembang sekolah burik kayak gini, anjrot? Gak ada, dari zononya kembang sekolah burik. Dari mana kembang sekolah burik? Gak ada. Lo tuh kembang pasir gak sih? Emoji. Parah banget. Mana ada, gue tuh kembang sekolah. Masa gue gak pernah pacaran? Bukannya tadi lo bilang gue ya pegelap paling populer di sekolah, paling cantik di sekolah. Parah sih. Ah, parah sih. Lala tersinggung disangka gak pernah pacaran. Ah, lu baperan juga orangnya. Ah, halo, ini Matsuki. Gak body shaming, guys. Bukan body shaming, guys. Ya, emang faktanya gitu kok. Masa kembang sekolah burik sih? Masa kembang sekolah burik? Kembang sekolah tuh wangi, semerbak, mulus, cantik. Kayak gimana sih? Kayak gitu. Tadi aja dia, Lala aja tadi ya. Tadi Lala aja yang ngomong. Lala juga ngomong kalau aku tuh cantik, paling populer, banyak fansnya di sekolah. Berarti bukan itu jawabannya. Selesai latihan lo langsung nemuin Lala. Halo La, thanks ya beneran ditemenin latihan gini nyenyenyenye. Ya nggak apa-apa kok Dit, nyenyenyenye. Aduh, krik banget bahas apa ya? Tiga ya jawabannya. Ada yang marah nggak nih lo nemenin? 3 ya. By the way La, ada yang marah nggak nih lo nemenin gue kayak gini? Duh, basa-basi deh. Bilang aja mau nanya gue udah punya pacar apa belum kan? Salah lagi, Bambang! Paling males deh sama cowok yang lenjeh kayak lo. Lala gak suka cowok yang terlalu lenjeh, bro. Dasar lenjeh! 1 berarti jawabannya. Ah, kesel banget. Gak akan kelar-kelar, anjay. Heh, penonton sesat. Tadi kalian kan 1, 3, 1, 3. Ya udah, aku pilih 2. Ternyata 2 salah, 3 salah. Tadi katanya Kak Fili menurut pengalaman juga jawabannya 3. Bambang sama Kak Fili. Ah, Lala pun menepati janjinya untuk nemenin lo latihan basket. Nyenyenyenyenyenye. Iya, berarti 1, udah fix 1 jawabannya. Tapi Adit berarti itu banget yang langsung to the point nanya si Lala udah punya pacar belum. Thanks ya beneran ditemenin latihan gini. Iya gak apa-apa kok Dit. Duh, krik banget bahas apa ya. Berarti ini ya, lo udah punya pacar belum? Lo udah punya pacar belum ya La? Eh, emang kenapa? Oh dia kalem jawabnya. Duh, mampus gue, dia malah balik nanya. Ya gak apa-apa sih, gue kepo. Gue ngeri ada yang cemburu. Gue ngeri ada yang cemburu gak sih? Gak apa-apa sih. Ya gak apa-apa sih. Ya gak apa-apa sih aja kali ya. Ya gak apa-apa sih. Aduh, gimana ya ngomongnya. Gak apa-apa gimana, ngomong yang jelas dong. Marah kan. Gue malu ngomongnya, mau gak jadi pacar gue. Siapa tahu ada kesempatan. Masa di sini langsung ditembak sih? Halo Farel, welcome to the stream. 3, berisik lah live chat. Sesat kalian. Gue malu ngomongnya.
gue nggak mau nggak jadi pacar gue, siapa tahu gue ada kesempatan. Gue malu ngomongnya. Aduh, gue malu nih ngomongnya. Ah, masa cowok malu sih? Cowok itu harus jantan. Salah lagi kak. Pak Jo, get out from here. Tiga beneran, Rin. Aku udah gak percaya sama kalian live chat. Dari tadi kalian ngesesatin aku. Gak like ah sama cowok yang cemen kayak lo. Eh, bangs. Karena gak suka cowok yang suka kode. Karena menurut dia yang bisa ngekode cuma cewek. Lenjeh gak tuh. Lagi kan. Berarti jawabannya yang nomor 3 tadi apa ya? Siapa tahu gue punya kesempatan ya. Halo Ryan, welcome to the stream. Tadi 3 beneran ya, 3 ya. 3 ya, 3 ya. Walaupun mau nepati janjinya. Nyenyenyenye. Wah. Selesai latihan lo pun langsung nemuin Lala. Halo lah, thanks ya. Nyenyenyenye. Ya enggak apa-apa kok, Dit. Nyenyenyenye. Lo udah punya pacar belum? Enggak. By the way, lo udah punya pacar belum ya, La? Kalem Rin, iya kalem. Aduh, Oh no. Oh no. Oh no. Oh no. Biasaan nih, kalkulator. Ah. Kebiasaan nih, nyenyenyenye. Aduh, kebiasaan aku marah langsung kayak gitu. Ah, simulatornya aku udah tutup lock sendiri. Nyenyenye. Kesel. Sabarin, tarik napas. Lalu banting meja. Sebentar guys. Sebentar guys, aku refresh dulu. Nggak boleh marah-marah ya. Tadi tiap marah-marah akunya itu apa sih? Tiap marah-marah gamenya nggak mau aku mainin kah? Tarik napas dulu lalu banting meja. Iya. Ya. Gamenya kenapa sih? Ceritanmu membuatku sengsara, iya kah? Mulai bro. Ya harus aku close lagi kayaknya. Ih, kesel. Kayaknya gak mau aku mainin deh. Perlu close dulu. Bentar lagi tamat guys. Bentar lagi itu ya. Lanjut ya. Sampai ini ya, chapter satunya beresin ya. Beresin chapter 1-nya dulu ya. Ya, ayolah. Lanjut. Oke, episode 1 ya. Beresin ya. Tamat dari mana? Masih lama, Rin. Ya, at least kan chapter 1-nya ini kelar. Ya, sebentar lagi detik-detik emotional damage. Iya kah? Detik-detik apa tuh? Kerja-kerja. Semangat abang kerjanya, abang. Sabarin. Kurang sabar apa lagi, coba?
kurang sabar apa lagi coba aku. Kangen ya sama Abang Adit. Iya, sedikit lah. Lanjutkan. Lanjutkan, guys. Iya. Apakah emulator marah-marah karena aku marah-marah sama si Lala? Notification apaan tuh? Iya, emulatornya. Lala pun menepati janjinya untuk nemenin lo latihan. Alright, baby. Alex, stay aji, welcome to the stream. Selesai latihan, lo langsung nemuin Lala. Halo, La. Thanks ya, beneran ditemenin latihan gini. Iya nggak apa-apa kok Dit, nyenyenyenyenyenye. Main sampai ketemu Rini dong, iya ntar aku ketemu sama aku ya. Lo udah punya pacar belum? Tadi ini ya jawabannya ya. Eh emang kenapa? Duh mampus gue, dia malah balik nanya. Oke. Okay. Tadi salah ya, 1-2 salah ya. Ya nggak apa-apa sih, gue kepo, gue ngeri ada yang cemburu. Eh tapi yang mana sih tadi tuh? Eh ini yang mana sih tadi? Ya nggak apa-apa sih. Iya nggak apa-apa sih. Eh aduh gimana ya ngomongnya? Nggak apa-apa gimana? Ngomong yang jelas dong. Oke. Okay. Gua malu ngomongnya, mau nggak jadi pacar gua gitu. Berarti yang ini. Siapa tahu ada kesempatan. Ya kalau belum punya pacar, siapa tahu gua ada kesempatan. Ah kamu Dit. Ah kesempatan buat apa? Aduh pakai pura-pura nggak ngerti lagi. Ya buat deketin lo lah. Oh. Hei iya kalau saat ini belum punya Dit. So manis anjir. Yes, kesempatan emas nih. Hmm. Copyright lagu itu woy. Aman ya. Udah sini kawan nih pet-pet. Sambil pet-pet akulah, kesel aku main gamenya. Ah. Nanti balik bareng gua ya Lala, pulang ketemu di belakang sekolah. Dit, lu ngapain ngajak si Lala pulang ketemu di belakang sekolah? Nanti balik bareng sama gua. Nanti pulang balik bareng sama gua ya Lala. Boleh kok bawa mobil lo itu kan? Nah kan, ketahuan kan. Ah, lu sih Dit. Bener kan si Lala tuh matre banget. Dia konfirmasi dulu dong kalau mau dianterin pulang tuh sama mobil. Iyalah, dia konfirmasi dulu. Thank you loh Kaoni. Eh mampus gue tadi pakai ngibul bawa mobil lagi. Iya Dit, kenapa sih lu gak ada apa adanya aja gitu kayak ke gue. Kenapa sih lu banyak banget bohong? Sebenernya gue gak punya mobil, sebenernya gue naik motor. Eh iklan dulu. Ada yang boing-boing. Ntar lu ini close-nya mana? Oh ini loading. Mobil lagi di bengkel. Sebenernya gue gak punya mobil, sebenernya gue naik motor. Emang Adi tuh naik motor? Sebenernya gue ke sekolah cuma naik motor lah. Jadi lu tadi bohongin gue. Iya. Mati gue. Iya sorry ya, gue tadi udah bohong. Gue janji anterin lo tiap hari. Gue gak sengaja tadi. Iya sorry ya, tadi gue bohong. Iyalah sorry ya, gue udah bohong. Sorry. Kalau sorry bisa nyelesain masalah. Penjara udah sepi. Asik. Emotional damage banget. Kalau sorry bisa nyelesain masalah, penjara udah sepi. Salah ya. Kata maaf kurang berguna kali ini, bro. Si Lala tuh maunya gimana sih? Anjir.
Ngeyel Rini, sorry. Kesel ya. Krik banget gue. Oke, lanjut. Lo udah punya pacar? Aku mau OSIS. Mau OSIS apa? Nih OSIS. Makan tuh OSIS. Ya gak apa-apa sih. Gak apa-apa gimana, ngomong yang jelas dong. Dia tuh ngegas mulu tau gak sih. Fakta menarik tentang Lala, dia gak pernah ngomongnya kalem guys. Kau tahu gue ada kesempatan. Hah? Kesempatan buat apa? Ya buat deketin lo Lala. Oh. Sabar. Nanti balik bareng gue ya Lala. Boleh kok bawa mobil itu lo kan. Oke, berarti ini tadi jawabannya. Sebenarnya gue naik motor. Sebenarnya gue ke sekolah cuma naik motor lah. Jadi lo tadi bohongin gue. Iya sorry tadi gue udah bohong. Enggak, gue janji gue gak sengaja tadi. Mana ada gak sengaja. Gue janji anterin lo tiap hari. Sorry kalau tadi gue bohong lah. Tapi gue janji bakalan nganter lo tiap hari. Mau ya lah. Hah? Ya udah deh, at least lo jujur sekarang. Terus bisa langsung tunjukin langkah konkret. Tar dulu. Lu dibohongin sama cowok, terus cowoknya ngajak nganterin lo pulang pergi tiap hari dan lo luluh. Dan ini kan hari pertama lo kenal juga Lala kambing. Halo, it's Mia. Itu mulut nempel 2 cm dari mic. Apa nih? Kamu bikin bete. Parah sih ya, Lala parah ya. Padahal hari pertama kenal, gue suka cowok yang jantan. Ah, bilang aja lu cuma manfaatin Adit doang anjir. Bukan alasan aja suka cowok yang jantan. Bilang aja lu. Bilang aja lu mau manfaatin dia. Ah, parah banget. Set kuping gua. Iya tadi siapa yang bilang? Iyalah, sorry ya. Lain kali gue janji bakalan jujur terus sama lo. Oke. Nanti pulangnya tetap bareng gue ya, La. Ya udah. Tapi awas kalau lain kali lo bohong lagi ya. Siap, komandan. Jangan bikin aku cemburu deh. Ada muka Pajo, sorry guys, aku gagal fokus. Bener ya, berhasil ya. Oke, berhasil. Lala memenuhi janjinya untuk pulang bareng sama lo. Sambil berjalan, kalian pun mengobrol. La. Ya, Dit. Gue senang banget hari ini bisa ngabisin waktu bareng sama lo. Aduh, tolong dong, panas. Senang kenapa, Dit? Nanya lagi. Ya, pokoknya senang aja. Berduaan terus sama lo, dari tadi ditemenin sama lo. Berduaan terus sama lo, ya gak sih? Ya bisa berduaan terus sama lo. Hah? Emang apa serunya berduaan sama gue? So cantik anjir. Mancing dipuji ini mah. Ih, lihat bibirnya! Adit. Seru, abis lo cantik banget. Abis lo lucu orangnya lah. Ini jawabannya. Tidak ada yang masuk akal. Ah, jawabannya si Lala tuh gak cantik, si Lala tuh gak lucu. Kenapa tidak ada pilihan yang habis gue apal gitu, kek? Habis lo cantik banget. Iya, kita puji dulu lah dia. Dia kan kembang sekolah ya, kembang sekolah yang burik. Habis lo cantik banget lah. Gue sampai salah fokus dari tadi ngobrol sama lo. Cuy! Ih, gombal banget sih. Gue jujur, Kola, sumpah beneran, Kola. Gak harus sumpah juga kali. Si Lala kan gak cantik. Gue jujur kok lah. Masa ketikan mana gue atau what the f***. Heh,
Lala tolong deh sadar diri. Lu sama gue aja jauh lah. Gue lebih cantik dari lu lah. Di sekolah aja gue lebih populer. Gue lebih cantik. Fansnya apa? Gue gak habis pikir. Ya Raisa, iya gue gak habis pikir gitu loh. Dibanding sama gue aja, Lala tuh gak ada apa-apanya lah. Ini cantikan mana gue atau sama Raisa? Nanti Adi tuh terkepaksa ngebohong gitu loh, bilang kalau Lala tuh lebih cantik dari Raisa. Kecantikan lo dah. Lo itu cewek paling cantik bagi gue. Jujur cantikan Raisa, kita jujur guys. Jujur aja. Kalau boleh jujur sih cantikan Raisa ya. Nah, that's right. Nice. Yalah cantikan Raisa. Jadi maksud lo gue gak cantik ya? Emang lo tuh gak cantik. Ah, gimana sih? Duh, gue gak ngomong gitu juga sih. Enggak kok. Bagi gue, lo juga cantik. Dan yang lebih gue suka itu, kita juga nyambung banget. Banyak hobi kita yang sama. Cih! Ah. Cih! Gak ada hubungannya, gak ada. Cih banget. Busuk. Masa basi busuk. Beneran diet. Beneran lagi ah. Galaknya tapi menang lo kok. Andai aja lo jadi pacar gue. Galaknya tapi menang lo kok dari Raisa. Iyalah orang galak. Oh gitu. Lala kok marah, gue cuma bercanda padahal. Bercanda sih bercanda. Gue tahu kok. Lu itu pasti bener-bener apa yang lo rasain dari dalam hati lo kan? Emang iya? Bentar. Itu pasti bener-bener apa yang lo rasain dari dalam hati lo kan? Emang iya? Hello Shadow, welcome to the stream. Emang iya? Itu apa yang Adit rasain dan gue jujur sama lu lah. Salah kampret. Lala gak suka dicap cewek galak bro. Anjir. Terus lu harus dicap cewek apa? Anjir, emang lu galak. Aduh, taruh lu minum dulu guys, aku emosi banget. Oh my god. Oke. Kasihan mic-nya bau jigong. Apaan sih? Aduh, kesel banget ya ampun. Ya udah minum. Pemadam kebakaran tolong dong. Emot itu guys, kasih aku air dong. Ah, parah banget. Sambil berjalan kalian mau ngobrol ya. Nyenye. Sabar, ini coba tarik napas terus buang. Nah, kalau udah tenang pukul benda. It just came right. Ini yang sudah berlalu juga. Berduaan terus sama lo. Ah, emang apa serunya berduaan sama gua? Mancing dipuji ini mah. Abis lo tuh cantik banget. Ini gombal banget sih, nyenye. Gua jujur, tadi yang mana sih? Gue jujur kok lah itu ya. Gue jujur kok. Masa? Cantikan gimana gue atau Raisa? Raisa. Tanyaan legend gak tuh? Jujur cantikan Raisa. Jadi maksud lo gue gak cantik ya? Tapi lebih enak pas Adit sama kamu Rin. Iyalah, I'm better with Lala. Of course. It's better with me. Enggak kok, bagi gue lo juga cantik. Dan yang lebih gue suka itu, kita nyambung banget kayak hobi kita yang sama. Cih! Beneran, Niet? Iya. Andai aja lo jadi pacar gue. Ini jawabannya guys. Andai aja kalau lo bisa jadi pacar gue. Manis banget sih. Lala sama Adit jadiannya beda sama kayak aku. Maksud lo gimana? Ya gue suka sama lo lah, lo mau gak jadi pacar gue? Hah? Lo kan baru sehari kenal, masa lo? Gue mau kok tapi... Lah! Lah mau! Oke.
Gue jadian sama Adit udah kenal lama loh guys, by the way. Gue jadian sama Adit udah kenal lama loh guys. Gue gak kayak si Lala gini loh guys. Sehari langsung. Idih. Anda ini jadi pacar gue guys. Iya kenapa Kak Fili? Gue mau ku tapi oke. Baru sehari tapi dia udah bilang mau. Tapi apa nih? Tapi gimana? Mau ya lo jadi pacar gue? Ada syaratnya. Waduh. Langsung ada syaratnya. Waduh, apaan tuh? Oke. Guys, kalau kalian baru pertama kali kenal sama cewek dan belum lama banget kenal sama cewek dan terus kalian hari pertama kali nembak bakalan dikasih. Lo harus setia sama gue, lo harus ngabarin gue tiap hari, lo harus antar jemput gue tiap hari, lo harus main tiap malam Minggu. Gila! Anjrot, ini cewek banyak maunya banget. Gue gak kayak gitu loh sama si Adit guys, by the way. Seriously, dia tuh jauh beda banget sama aku. Makanya Adit, kamu tuh harus bersyukur Adit kenal sama aku. Gak tahu ya, sorry ya guys, bukan maksud sombong. Cuma aku ngerasa kayak aku lebih baik aja gitu daripada Lala. Emang faktanya juga sih. Iya beneran, aku kayak gitu. Aku gak pernah ngomong kayak gitu sama si Adit. Kayak, lo harus setia sama gue, lo harus ngabarin gue tiap hari, lo harus antar jemput gue tiap hari, lo harus main malam tiap malam Minggu ke gue. Gue gak pernah kayak. Tapi memang Adit orangnya tuh loyal banget gitu sama kita, gitu sama aku. Aduh panjang bener, iya. Tujuh gak? Marah lagi, maksa lagi. Oke, gue janji. Gak, gue bakal usahain. Siap, gue setuju. Ini siap gue setuju sama oke gue janji, kayaknya terlalu itu deh. Oke gue bakal usahain. Biasanya Adit kayak gitu sih. Oke gue bakal usahain. Serius ya Diet? Ih, langsung dong mukanya. Cih! Iyalah, gue akan berusaha yang terbaik buat lo. Jadi mereka jadian guys? Hah? Udah? Segampang itu mereka jadiannya? Oke deh, Dit. Lo gue terima ya jadi pacar gue. Perjalanan cinta lo berjalan sesuai yang lo harapkan. Cih! Udah. Gak mau, udah bete ah. Udah ya, Adit sama Lala udah jadian ya. Capture, itu guys, itu berapa guys, Adit sama Lalanya putus. Gua harus cepet-cepet mainin game ini supaya mereka putus. Gua harus cepet-cepet nih mainin ini game supaya mereka putus, ya gak sih? Udah ya. Ya cemburu. Iya, aku harus menyelesaikan. Aku harus cepet-cepet lanjut game ini supaya si Adit sama si Lala buru-buruan putus. Ini peluk dulu, puk-puk dulu. Aku akan menenangkan diri dulu guys. Jangan lupa ya, nanti sore aku bakalan streaming konten radio. Jadi nanti sore kalian bisa request music sama aku, oke? Oh my god, seriously. Akhirnya aku bisa mainin game itu dan... Ya, tapi setidaknya aku udah lihat wajah Adit. Dan kayak aku kangen sama Aditnya udah sedikit terobati lah. Ya, sini peluk. Guys, makasih banyak buat kalian yang udah nemenin aku pada siang hari ini. Jangan lupa nanti sore ya jam 4 aku bakalan streaming lagi. Kita bakalan konten radio. Jadi kalian bisa request music dan bisa ngedengerin music bareng aku ya. Season 3 kapan rilis? Secepatnya ya guys. By the way, kemarin aku lihat di Instagramnya Digital Arta juga
udah pernah apa ada sedikit announcement kalau misalkan pihak DS sedang merampungkan game katanya. Kita lihat aja, kita lihat aja. Pasti bakal ada sesuatu yang menarik dan baru dari DA. Kita doakan saja secepatnya. Kalau misalkan ada informasi dari DA Kakashi season 3 kapan, aku pasti bakalan ngasih tahu sama kalian. Yes, yes. Kita doakan saja yang terbaik dan semoga secepatnya. Thank you so much guys. Thank you for today. Jangan lupa nanti sore mampir. And don't forget to follow my Instagram, Twitter, and TikTok. Buat kalian yang punya kritikan, saran, dan masukan buat aku tunggu banget. Yang punya ide konten dan kreatif juga buat streaming aku ke depannya, aku tunggu. Dan jangan lupa ya, mungkin minggu ini aku bakalan bikin weekly schedule dan aku bakalan masukin jadwal live streaming aku di TikTok. Jadi nanti aku live streaming bisa di YouTube dan di TikTok juga. Oke? Okay? And buat kamu yang belum subscribe, tolong subscribe dulu, di like dulu, di share dulu juga video aku ini. Dan buat kamu juga yang belum join Discord aku, langsung join di Discord. Link on my description. Absen dulu yuk. Absennya kirimin emote heart dong, emote heart. Aku pengen live chat aku semuanya berubah menjadi warna merah. Ayo dong. Kirimin emote heart. Heart. Kirimin. Karama terima kasih, Kak Gerali terima kasih. Buat semua moderator juga yang udah bertugas pada hari ini, thank you so much. Buat kalian yang udah nemenin, terima kasih. Buat yang udah donate, yang udah kirim media share juga, thank you so much. Kak Ryan, Theo, Shadow, Jonathan, Kak Gilang, Bang Haris, Rajina, Kak Ruby, Kak Kiseki, GT Ahu, Rama, Naruto, Philly Gamers. Ya, Andi, apaan coba? Victory Gaming, Eno Gaming, Kuhaku, Andi, Diki, Aldi, Naruto, Stephen Arif, Rama, Shadow, thank you, Kofili Edgard, Christian, Kaisarus Kenji, Muji Abdurrahman, Rajinal, terima kasih buat semuanya. Ahmad, terima kasih. Jangan lupa jaga kesehatan. Kalian makan dulu, istirahat dulu. Yang belum makan, makan dulu, mandi dulu. Nanti sore kita bakalan chill bareng aku. Kita dengerin musik dan kita bakal dengerin lagu di Rini Moonstar FM ya. For the first time aku bakalan bawain konten radio. Arsa, terima kasih. Kaki Seki, Kak Dragon, thank you so much buat semuanya. Sampai jumpa di stream aku selanjutnya. I love you, Munsi. Bye-bye. See you on next stream. Mwah.